Nah akhirnya setelah sekian lama dan baca komen juga banyak yang pengen Bang Jenny bang, Bude Bude sama Suna gitu Tapi jujur aku aku gak enak ke kalian tau sebenarnya ngechat Padahal kita sama-sama GSF ya Parah banget, iya. parah banget Kerapun Gak tau aku gak, gak enakan, aku orangnya gak enakan Jadi aku bener-bener yang Uh, sekiranya emang lagi sering ngobrol Lagi sering uh, berinteraksi Baru kuajak Atau orang yang nyamperin aku gitu Karena kita kan beda geng lagi jarang juga kan benar, bener bener, bener. Sampai Ya akhirnya, tapi masa uh, gak, enak. gak enak Orang tau. terakhir, oh, kali, aja, terakhir kali aja Terakhir kali aja case nya Aura anjir ya kali gak enak Aura lo datang ke podcast Masa Oura. yang kayak kita gak enak anjir Nah Nipu kebetulan gini. Benar kebetulan Jeni sudah. Gini. Ora sama kalian, kayaknya aku lebih sering berinteraksi sama Ora, gitu. Lek, jadi aku kayak ya. ekutemang e -e, lebih 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 deket, lebih lebih ngobrol banyak. Karena emang udah <laughs> berkeluarga juga kan, jadi ngobrolnya hmm. tuh tentang anak, tentang istri kayak gimana, kayak gitu. Kemudian ya, istriku juga sama istrinya, jadi lebih enak. Benar sih, benar e -e. sih. E -e. Bahkan sebenarnya tuh nolak aku awalnya. Aku kaget juga kan, aku bilang istriku yang Eko nggak mau yang. Terus kenapa alasan nggak maunya? Iya dia bingung ngomong apa kata di podcast. seorang Eko jenny bayangkan. Bude. Tapi tapi bener hmm. sih. Bingung sih. Tapi tergantung lah. Mau apa yang mau ditanyakan sama Kan kita dulu sering juga ya gesep podcast. Oh iya ya, oh, iya dulu. Dulu, itu, dulu 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 mah sering. Tapi kan tapi dulu bahasan bahasanya ini. iya pinggir jurang sama bercanda-bercanda iya, kita iya. kan sarkas-sarkas. Udah berbahaya. Yang berbahaya. Istriar. Betul. Tapi gini loh Jen Pas aku mau ngundang kamu ya Kita uh, dem dem nyari jadwal kan Ngundangnya uh, Aku pengennya kamu sama Suna gitu kan Terus kapan-kapannya lagi ngobrol-ngobrol Tiba-tiba ya entah kenapa Aku gak tahu deh apakah ini teori benar ya Kalau kita lagi ngomongin sesuatu Kayak Google atau aplikasi atau apapun itu merekam kita Dan akhirnya muncul di FYP TikTokku Waduh Apa nih yang FYP nih? Yang FYP itu ada salah satu konten yang kamu juga komen dan menjelaskan di sana. Yang kamu tuh lagi Nyandra polisi pakai mobil bener, bener. pemadam kebakaran. Kamu tahu gak? Benar, benar, benar. Nah, kita mulai dari situ deh. Berangkat dari situ itu apa yang terjadi? Bahkan kamu nggak tahu ya. Aku, aku sih sebenarnya bodo amat ya, dan aku juga udah tahu gitu pekerjaan kalian tuh. Dia yang di belakang layar tuh capeknya ya, pasti bener sih. capek banget sebagai komedi manajemen. Tapi yang orang lihat kan kayak mungkin terekamnya kalian lagi live, kamu lagi nge-spawn gitu kan nah terus kamu tuh masih mau meluangkan waktu kamu untuk menjelaskan gitu untuk gimana kamu... ya uh. ya paling kayak gini sih emang ya, waktu kayak gitu sialnya entah mengapa sialnya hmm. memang belakangan ini kamu juga tahu kan bang net pas setelah kejadian itu emang ada bak mobil yang suka tiba-tiba hilang pasti banyak laporan kan bak mobilnya masuk terus hilang gitu Iya, pokoknya dia emang beberapa hari ini eksetim juga ngelapor kalau misalnya waktu itu ya mobil itu emang ngebak, cuman kita nggak tahu apa ya apa yang micunya itu nggak tahu. Aku kira gara-gara aku ngelek. Enggak, enggak, enggak. Emang ngebak, ngebak. Polisi juga banyak itu yang ngelapor kayak pas lagi pengejaran tiba-tiba mobilnya hilang nah Kebetulan banget pas di situ kan RP nya kita udah naruh sifor. Sifor ini kan RP nya dari rampok. Nah tiba-tiba hilang mobilnya. Padahal polisi udah respon, polisi yang respon udah dah, mungkin ada 10 atau belasan gitu loh yang respon. Hmm. Sedangkan gimana ya caranya? Masa mau dibiarin kentang banget gitu loh, udah dilempar si fornya terus ini udah menyangkut Betul. banyak orang. Betul. Kan kalau mau dibatalin jadi kayak gimana gitu. Jadi aku kayak bilang, "Oh, ini tuh ngebak." Terus aku tanya ke viewer kan, hmm. aku juga ngeliat report-report, "Oh iya, ternyata ini emang ngebak, ngebak dari server." Oh. Makanya aku refundin fire truck sama uh, sticky bomb -nya. Mm -mm. Karena udah ketempel di bom, cuman dia hilang sama mobilnya karena yang mengebak dari servernya. Itu di hari hmm. itu aja sih. Iya. enggak enggak besoknya juga sun. Besoknya masih ya. Besoknya juga sun <tuk> ngelapor. Ini besoknya, kenapa ya mobil pada hilang masih ngebak? Sekarang udah di fix sih. Ya, emang maksud... sempet beberapa hari itu ada bak kayak gitu. Tapi itu ya maksudku ada ya orang niat pengen ngejatohin tuh, walaupun sebenarnya ya nggak 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 kami juga sih. sih. Tapi kayak muncul di aku kan aku lihat. Apa sih lu gitu? Maaf ya, aku kayak lihatnya. lu kenapa bener, sih bener. pengen ngejatuhin orang banget gitu? Toh juga ini bukan bukan pure kesalahan Jenny gitu. Bahkan bahkan gak ada salahnya sama sekali. Ini emang lagi dan lagi. Kenanya aku lagi. Yang iya. Ternanya, kenapa sih? Dan bahkan di sini. Kalau kalau kalian sudah mendengar penjelasan Jenny di sini ya Jenny menghargai polisi yang udah datang. lu bayangin iya guys? Puluh berapa belas polisi udah datang. Tes RP nya nggak jadi perkara bug server. Mau gimana? masa tiba-tiba dibubarin gitu aja kan kentang juga aneh iya, kan ya mungkin kan, aneh banget <laughs> gitu loh seandainya, seandainya mungkin case -nya kayak contoh anak-anak bariket lah kayak eh, baru mau bariket hilang pelurunya mungkin gak bakal kurifanin hmm. karena kan ya udahlah itu ya udahlah belajarlah menerima kenyataan gitu loh kalau emang terkadang terjadi seperti itu emang sial tapi kalau iya. misalnya udah menyangkut orang kan gimana ya gitu iya betul. Loh. Betul, betul, iya. betul betul dan di situ kan juga lagi live ada buktinya juga gitu udah jelas lah mm -hmm. iya 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 malah ya. yang dipertanyakan yang komen-komen kayak gitu sih sebenarnya sebenarnya udah jelas tapi karena mungkin gak nonton dari awal aja iya itulah bahayanya clipper ya kalau misalkan langsung iya. ke momen tersebut yang gak tahu asal muasal Bila seperti sih. apa jadinya takutnya malah menggiring opini yang aneh-aneh iya uh, <tuh> memang memang Aduh. sih menurut saya sih banyak oknum sih bang net mm -mm. banyak banget oknum yang seperti itu banyak banget apalagi eksekutif di titik sekarang kan seperti yeah. apa? Mm. Pasti banyak. Tapi tapi kayak dulu kita nggak gitu nggak sih Sun Jen? Atau ada nggak sih? Dulu? Yeah. Atau aku cuek dulu. ya? Aku nggak tahu. Dulu ada, ada. Gak sih dulu? Masa sih? Dulu, dulu tuh, ada. dulu tuh gini loh. Dulu tuh mungkin sistem nyerangnya tuh ke satu kelompok gitu loh. Nah, iya. Dalam jangka besar gitu loh kelompoknya. Cuman mungkin yang kulihat sekarang yang kayak hmm. beberapa akun TikTok tuh nyerangnya terkhusus mungkin ke akunya yang diserangnya ya, hmm. bukan ke ke Yang ke lain gengnya, iya, bukan ke gengnya lagi sih. Ke akunya sih, emang ke akunya sih, gak? Uh, aku. iya Menurut, itu menurutku sih, gini ya: orang-orang itu sebenarnya nyerangnya ke biasanya ke dop kan? Ke dop, ke ke Mungkin karena memang anak-anak dop udah, kita udah paham lah, udah geser, cepet kayak gitu juga, kita udah biarin, udah mm -hmm. pernah lah. Intinya, maka dari itu, mulailah ke pribadi-pribadi, ke orang-orang nih, mulai merujuk seperti itu sih yang kulihat lihat banget. Dulu dia awal-awal kedok-kedok-kedok, lama-lama merujuk, merujuk, merujuk. Nah itu ya maksudku. eh uh, apakah dari zaman kita GSF tuh ada juga orang-orang seperti itu yang aku cuek dan bodoh amat jadi aku nggak tahu karena aku merasanya dengan hashtag GSF kompe pun itu cuma candaan kita belaka tapi jadi rame gitu dan sebenarnya kontennya yeah. bukan yang kita kompe emang hal-hal lucu kalau nggak sesuatu yang benar sih uh, menarik untuk ditonton gitu tapi jadi mungkin orang anggapannya malah kita beneran yang kompe gitu <laughs> ya, itu kan sebenarnya ya bisa dibilang kan kita memang ya itu hashtag gesep kompe kan itu bercandaan kita sekaligus ya you know lah bang net itu apa? <laughs> <laughs> itu ya maksud, bercandaan. tapi kan gak ada gak ada akun-akun ada yang menyerang kita atau sebenernya, atau sebenarnya kalian pernah nemu ada akun yang menyerang GSF gitu atau personal ke IC nya kita? nggak ada, gitu. gak ada, gak ada sih Enggak ada sih kalau menurutku nggak ada sih nggak ada yang benar-benar nggak ada. Ada. ada Gak ada terlalu sih. parah cuman Sempet tapi, tapi itu ada yang sempat hmm, sempat ada yang kayak misalnya drama sama WT waktu itu, itu hmm. kan sempat emang itu ke kita ya iya ya? iya cuman ada itu kita. cuman hmm. itu salah ya. tangkap itu itu kena 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 juga kita semprot oh nah, masalahnya yang konten FYP yang ku bahas ini tuh benar-benar kayak ke Jenny nya langsung sama kamu Muto iya. kedop itu loh iya. yang maksudnya kayak apa sih lu gitu akunnya juga nggak Kayak baru dibuat gitu, kayak emang dibuat untuk nge hate, yeah. bukan akun lama yang banyak konten lainnya terus dibuat satu konten uh, nge hate kalian. Tapi kayak emang dibuat yeah. tuh untuk hate dop sama uh, beberapa orang di dalamnya. Bahkan pakai yeah. pakai fotonya foto ini kan lagi, lambang kalian. Yeah, kan? Kayak yeah. what the hell, maksudnya kayak ngapain Itu. lu? itu juga masih survive sih aku sudah minta tolong orang-orang buat report juga tapi masih survive sih aku itu kayaknya masih survive yang ya seperti sekarang. itu hmm. selalu pasti ada cuman gimana kita tanggapinnya aja ya udah lebih dewasa aja kita tanggapinnya ya udahlah hmm. kalau namanya orang kan ada yang suka ada yang tuh aduh oke okay. tapi kalau misalnya kita tarik lagi pembahasannya ya, dari awal-awal kalian di eksekutif dan bahkan diwa juga udah ngobrol di ngobrol play kan kalau ternyata yeah. kalian mengajukan diri dan kalian emang pengen untuk menjadi bagian dari community management, itu benar atau enggak? Benar atau enggak dulu nih? Ini sih, aku, aku bilang dulu ya. Ini sebenarnya aku bingung nih, ya, tadi yang lupa A -a. atau gimana. Cuman A -a. Uh, aku sempat diajakin gitu ya. Kamu doang. lewat omongan, omongan, omongan nih kan? A -a. Biasalah, kalau misalnya cuman kan. Kadang kadang dia kadang juga kadang bercanda Dia sempat nanyain ah. Jen mau gak jadi admin di XC hmm. Cuman waktu itu aku bercandaan Aku bilang Alah gak dulu Bercandaan paling nipu Aku bilangin gitu kan Iya dianggap bercandaan Iya 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 Cuman Gimana ya Sun uh, Dia sih yang nge-DM aku Oh, berarti dia ya emang merengsek Diwan ya yeah, okay. mungkin mungkin yeah, yeah. dia lupa ya cuman aku aku harus gimana kalau ditanya kayak gini aku harus gimana kalau ditanya kayak gini dia tanya aku jujur dia tanya aku bilang gimana jen mau jadi admin nggak masih ada chatnya sampai sekarang terus oh, aku gitu. bilang waktu itu Suno udah masuk karena Suno udah masuk aku pikir oh berarti beneran nih kali ini nih Diwan nih, rencananya nih oh, ya wow. Suna duluan yang masuk nah kalau Suna coba aku jelasin kenapa aku bisa nah coba Sun Uh, awalnya kan masalah eksekutif ini uh, bisa dibilang itu udah dari zaman Imo enggak sih? Di pancing, -pancing. Ah server? Sih? Iya, Eh server. itu. Kaya itu bercanda doang ini. gak sih? Emang itu beneran iya, bercandaan. Ya? bercandaan, bercandaan candaan, candaan, Sebenarnya candaan, berawal dari bercandaan gitu. Oh. Berawal dari bercandaan. Intinya bercanda itu hmm. sempat hilang, Gak lama uh, muncul nih jiwa Mm -hmm. Diwa itu sering kan sering masuk ke DJgsf terus kita sering ngobrol kan sama dia juga. Mm -hmm. Di situ mm -hmm. tuh sempat eh uh, ada lah kayak bisa dibilang sih penawaran-penawaran gitu. Kan aku sempat oh. juga sama Bas berdua kan kita admin mm -hmm. di RDR Alter kan waktu itu. Itu yang mau ke Bas, betul. Iya, iya. Iya. Yeah. Mm -hmm. Jadi ya pasti pasti Diwa mau nggak mau ngajak-ngajak siapa dulu gitu. Pasti yang dipercaya dulu kan. Betul, betul. Nah. Betul, setuju. Dan dan yang nggak terikat di mana-mana, tuh nah ini yang yang mau aku bahas juga ke Suna soalnya sempat dulu kan bikin di RDR dan itu iya. langsung nunjuk ke kalian berdua kan Suna sama Baso <tuh> ya atau, atau ada lagi nggak Sun? Aku Baso ponsen uh, utamanya disitu, di situ di berdua itu sih masih. Bude? Enggak ya? Eh Enggak. Enggak ya? dia player. Aku player. emang gak tertarik player. juga yeah. ini. Aku emang gak kepikiran menjadi Mas admin di masalahnya. Eksekutif itu sebenarnya dia nggak tertarik jadi admin itu karena memang kita hmm. lagi butuh. Hmm. Uh, aku aku kan waktu itu udah ditugasi sama Dewa. Hmm. Coba kamu uh, kalau nggak cari dev, cari hmm. yang buat desain uh, apa? Desain desain yang buat IG hmm -hmm. sama cari admin-admin yang bisa bedset sama polis gitu. Kan aku disaranin kayak gitu, suruh, -suruh lah intinya. Nah, kalau aku sih nyuruh nyari kalau misalnya yang edit, aku nyari si Kevin. Itu kan Kevin aku, oh ini ada temanku nih namanya Kevin. Terus eh, kamu kenal dari mana, Sun? Uh, jadi sebenarnya ya, sebenarnya hmm. fact nya Yeah. Uh, dari Diwa, Baso, uh -huh. Kevin, uh -huh. Arab, Jenny itu dari Ubi. balas vektor Upi, Upi juga balas sektor. Iya, balas. dari balas, balas di sektor. Kita Stanley. dulu satu geng. Balas Stanley, Stanley sebelum. dan lain-lain uh. dan lain-lain itu -lain baru, baru kita balas oh. yang lama. Iya, Upi Upi itu Ubi juga. Sebut, Jadi Upi itu sebelum oh. buat CG, sebelum CG dia itu gitu, Oh. Iya dia pengen mengenal kultur gengnya dulu di di V waktu itu kan yeah. mau nggak mau dia masuk ke balas dulu sempet balas dia sempet balas kita sempet bareng abis itu oh, oh. dia udah tahu oh. nih kultur gengnya abis itu dia buat geng sendiri gitu si Arab juga Arab itu dulu uh, sempet satu geng sama aku terus uh. dia uh, sempet gimana ya sempet di bisa dibilang uh, dimintain tolong sama temanku ya udah ini dia pintar loh apa bagus loh di DOJ ya udah mau nggak mau gimana caranya aku uh, sorry to say karena dia biar ke DOJ gitu waktu itu tapi oh. Arab itu kenal dekat sama anak-anak ESB -anak kenal deket tuh udah artian kita tuh hmm. udah lama bareng gitu loh hmm. oh gua aku baru tahu loh karena ya aku dengar ceritanya juga ya kupikir Arab emang car cewek karena emang logat dia seperti wanita <laughs> tanpa nah, pakai voice mode dan dia bikin karakter cewek untuk DOJ ternyata iya, iya oh. dia se sempet bad set juga itu sama aku, side. sama aku sama aku anak sama anak-anak balas juga gitu sempet habis itu tapi wah seru nih oke 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 kita tarik lagi, lagi nih kita tarik lagi berarti ini Sunde awal berarti main RP justru apa janjian kamu dari Vektor awal pertama kali sama mereka juga sama Jenny aku awal iya. pertama kali kalau aku sih dari dulu 2018 hmm. akhir kalau nggak salah. Soalnya yeah. dulu SO apa server dibagi tiga. Mm -mm. Server S server O sama server I dulu mm -hmm. itu. Tapi aku sempat oh. vakum gitu. Pas sempat vakum nggak lama di vektor itu sempet eh uh, vektor tuh dulu masuknya sulit loh Bang Net karena private oh, ya server. iya. Kan? Iya. Interview jadi, apa gitu-gitu. Iya. Jadi aku oh, sama Kim itu, aku sama Kim, tahu kan Kim? Tahu. Nah, jadi aku berdua sama dia itu juga dia gitu -gitu interview. Bocil, dia bocil ini masuk. Interview dia. apa gitu gitu dia masuk? Enggak, enggak. Pertama dia gimana pertama gimana? itu dia ditolak. Pertama itu dia ditolak, aku diterima kan? Oh, gitu. Kan aku interview aku sama dia interview sama Nimda sama ya itulah. Pokoknya ya, ya, aku ya, ya. aku diterima, oh, dia ditolak ini. terus dia sempet komen-komen. Terus kutanyain kenapa uh -huh. kamu ditolak interview masuk ke Vector gini gini uh. Dia bilang, karena umurku masih 16 soon oh. gitu. Katanya. Waktu itu kayaknya lebih kecil lagi deh Sun bukan 16 kayaknya. Iya gak tahu pokoknya umurnya masih muda lah. Kayak 14-an gitu kayaknya. What dan shit? di Vector okay. tuh kalau gak salah 18 plus gitu. Maksudnya udah umur-umur 18 lah. Baru oh. bisa. Oh perkara umur ya, bukan Perkara perkawa. umur, gila umur-umur. Kan? <laughs> gak ada dulu kita gak kenal Kim, gitu. Kim. <laughs> ya udah Allah. lama banget sih, udah, udah lama banget, udah abis itu nggak lama aku terima, terus dia aku bilangin, oh, pokoknya aku sempat ngobrol juga, nggak lama hmm. dia juga diterima, kita main bareng, terus kita sempat buat geng bareng, udah lama banget itu, hmm. sama aku buat geng sama sama si raja arab, dulu raja arab tuh masih polisi, terus dia buat hmm. karakter bad set, ketemu sama aku juga gitu, aku pertama kali ditangkap sama dia kalau nggak salah, pertama kali aku ditangkap main rp sama dia kayaknya wah menarik ya sih tapi emang dari situ sih kalau dibilang iya. mah sama Arab sama Upi udah lama banget kenal sama Kevin juga udah lama banget kenalnya udah sekitar banget, 2 Kevin. tahunan tiga tahunan kayaknya Kevin balas juga iya Kevin balas juga, balas juga. Ah. gini soalnya aku tahu dulu tuh sempet ada cerita GSF ini dibentuk bahkan dibalas itu kan di group sit juga kan daerahnya kan ungu kan. Nah, terus iya. kalian tuh sering kadang bercanda-canda. Aku lupa entah live di Nimo kalian pakai baju ungu terus ada di bunderan group iya. sit atau apa ya aku lupa-lupa ingat. Nah, itu tuh aku baca komenan juga kalau ternyata kalian tuh dulunya balas dan ungu iya. gitu. Termasuk Jenny. Sama, hmm. sama Bas ya. juga. Baso. Iya sama, sama bas, bas. Sama Bas juga di balas. Bas Wiwab. Okay. Aku Suna Kevin Upi. Itu ya yang sekarang ya, itu, itu berenam. Itu. Berenam itu. Oke, okay, oke, okay, bentar pelan-pelan nih ya. Aku kaget, shock, sumpah. Karena aku nggak tahu ternyata mereka juga satu geng sama kalian. Karena iya. aku kenal Upi itu dari CG. Aku deket sama uh, Randy sama si apa si uh, EJ Carter tuh kan. Nah, itu aku nah. tahunya dari dari CG gitu. Kukira mereka emang dari awal CG. Ternyata mereka tuh dulunya balas. Berarti kalian ini angkatan tuanya balas ya, generasi pertama dong. Oh, iya generasi pertama. Jenny bisa Luas. masuk balas gimana caranya? Fun fact-nya, fun fact-nya ya. DBP uh -uh. itu sempat yang buat balas di vektor sama aku juga. Sama itu, DBP. Iya. DBP. Itu. Iya, dia sempat buat apa? Sempat buat karakter bad set, terus dia sempat buat karakter, pokoknya ya, buat balas lah sama si Kim sama si Dom kalau enggak salah waktu itu. Sama temanku ada. Itu, nah, aku itu tapi ya? sempat tapi dia sempat enggak? Tapi habis itu dia nggak main lagi, dia fokusnya ke karakter satunya lagi gitu. Fun fact-nya di situ juga sempat mau ah, masuk balas itu. Pokoknya sempet, sempet mau atau atau buka atau atau ngebuat. Sempet, omongan omongan balas tuh mulai dari dia kalau nggak salah. OG-nya siapa? OG-nya balas. OG-nya balas nggak ada. Bisa dibilang nggak ada sih. Sunat siang yang buat mas Sunat Kim. Berarti, dong. berarti dong. Berai. Mm. juga Berai. Berai. Berai di grup sekarang bray. itu. Ya. Itu kan yang buat Berai. Oh. Oke. Okay. Gepeng kalau mau tahu Gepeng, nah itu Gepeng juga balas. Iya. Yeah. Kalau aku yang ngajak dulu Liam anjir. Tau ada kan Liam? juga, ada Liam juga di Liam apa Lian? Liam, Liam, Liam. Liam. RRK Liam. Liam. Liam, RRK? Liam, Liam. RRK? Liam Liam, Liam. Jadi aku yang ngajakin main ke Vector tuh si Liam. Ah uh, benar, benar. Liam RRQ main role play. <laughs> Liam. Yang Jenny malah dia. Iya. Karena aku sempat nanya kan gimana ya caranya. Jen, Bude, tahun kapan? Tahun... Waktu 2000. aku masih jadi pro player dan dia waktu itu udah jadi pro, pro player juga udah, cuman dia kan vakum. Nih tahun berapa kamu PUBG itu berarti tahun berapa? 2000, 2000 berapa? ya? 2020, 21. 2021. Eh, 2020, awal banget. Ya, awal tahun. Berarti kamu lagi Naku. main PUBG, tapi sekaligus eh sekali sekalian sekaligus jadi sekaligus <laughs> kamu main role play juga. Iya. Pengen, pengen cobain. Oh, masih oh, mau, reaksi, mau pengen. Tuh. Iya, jadi dulu awal-awal tuh pokoknya aku nanya liam kan, tektokan. Liam mau dong main RP gimana dong caranya diajarin lah sama si Liam dikasih tahu diajakin ke vektor dititipin ke Suna dan oh, lain-lain Oke. Okay. Aku main, dianya masuk roster MPL, jadi dia nggak main. Oh, Andre, pantesan. Dia sempet juga kalau nggak salah main di alter. Terus aku ngeliat, maaf ya, maksudnya orang baru main RP, tapi dia udah ngerti itu aku, ya, agak dia, dia, dia. aku agak heran, jujur aku agak heran perasaan tuh baru main deh, baru ketemu di altar sama gue tapi kok kayak udah pandai bermain udah cara ngomongnya itu tahu dia gitu. lebih lama oh ternyata dia lebih lama, oh gitu, oke okay. sampai akhirnya kamu <tuk> uh, keracun tuh main di tahun 2002, 2021 iya aku nge scream sambil AF kan di kota scream jadi sambil di, main. jadi di kota dia terjadi pingsan mulu, nah itu kerjaanku apa bawain dia ke RS tuh <tuk> Kamu Pak PUBG itu di, di di mana di rumah atau di GH? Waktu itu di rumah, soalnya kan sempat dia COVID, kan? COVID, COVID. Zaman COVID. Oh, zaman COVID. Iya, e, terus aku juga kuliah kan di Makassar kan. Hmm. Kalau misalnya ada turnamen di Jakarta baru bolak-balik. Oh, ini sekarang kamu di mana? Mm -hmm. Makassar dong. Makassar. Oh, jadi saat itu lagi latihan scrim online ya kamu AFK, <laughs> AFK di apa? Kenapa enggak F8 quit aja? <coughs> gak Dia lagi hype-nya, hype-nya lagi, lagi seneng, high. lagi, lagi high. seneng gitu loh. farming FD duit kalau kata orang AFK biar duitnya jangan. Oh iya dulu ada juga gaji, -gaji. <coughs> Oh gaji <laughs> Iya iya, kalau ke Benis atau kemana itu dapat duit, <coughs> iya, tapi iya. di sekitaran lingkungan, lingkungan itu kan? Kalau dulu iya. gak menyeluruh dulu. Oh dulu kan menyeluruh Iya masih dulu. awal banget kan banget One Point Three kalau nggak salah Pokoknya kalau AFK aja mau di tempat kerja mau dimanapun sama jalan kayak Excel ya, berarti ]nya. ya. Iya. Excel hmm. AFK dimanapun dapat dapat gaji kan. Jadi yeah. itu yang uh. kamu lakuin farming duit <laughs> taruh, sambil <laughs> nge scream. Farming duit. Tapi tunggu deh. Saat itu kamu udah streaming belum? Nemo kamu udah belum? Streaming tapi PUBG doang. PUBG, oh kan PUBG, doang. doang. Iya. GTA-nya kamu. Soalnya, uh. soalnya aku kena tipu PC bang net. Hah? Aku Aku kan ngerakit PC kan maksudnya dari nol banget kan, dari joki PUBG, mm -hmm. dari Mas. joki, terus mm. uh, sampai si Papa nggak DM aku Jen mm. jangan keseringan joki, kamu pro mm. player, digituin, <laughs> di DM, buat beli PC streaming kan Aduh beli streaming, aku pengen nyarinya yang bisa streaming GTA juga, yeah. biar ngejar jam juga kan sambil scream kena tipu ternyata bisinya bisi kentang aku belinya paket di tokopedia gitu bodoh bodo <laughs> ya <Allah. laughs> jadi nggak bisa streaming GTA cuman bisa streaming pagi juga ujung-ujungnya ya Allah <laughs> kamu build misalkan 40 juta gitu yang datang PC 10 juta gitu harganya kayak gitu aku aku waktu itu nabung sampai kalau nggak salah hampir 10 jutaan lah hmm. jadi PC nya tuh cuman total-total 3-4 juta ya Allah Nabung aku dari duit joki kena tipu juga Dia sering tapi banget lah. Lah, kena tipu tuh dia sering banget Astaga Budi Tapi namanya buang sial Ya ampun Itu belum zaman PC naik yang tiba-tiba ya 2000 berapa aku lupa 2021 2022 gak sih itu dua iya. 21 eh bukannya udah naik ya itu PC aja nih Naik naik-naiknya naik Makanya kena tipu Naik-naiknya ya kan Oh. Sekarang udah turut-turutnya Iya karena kan covid juga kan waktu itu Iya makanya Berarti kamu start streaming itu setelah berapa bulan kamu streaming PUBG akhirnya beranikan diri untuk ke GTA? Ruh, kayaknya 4 5 bulan deh baru atau, jadi streamer ya. Atau tidak boleh saat itu. Eh uh, disaranin sih streaming ya. Cuman karena aku jatuhnya di Makassar, uh, hmm. jadi kayaknya bakal dipinjemin kayak si Ruby waktu itu ada juga kan. Dia itu yeah. dipinjemin entah PC atau apa, cuman dia di sekitar Jakarta. Cuman kalau misalnya hmm. di Makassar, ya aku harus beli sendiri. Soalnya kan resiko juga hmm. kan ngirim-ngirim bantuan misalnya kayak alat streamingan gitu. Ngeri juga. Iya, ngeri juga. Makanya aku inisiatif hmm. lah. Eh, udahlah. Aku ngejoki lah kalau gitu sambil... Uh, kan gimana ya? Ngasah skill juga kali ya ngejoki dulu. Iya. Tapi kenapa dilarang ya. sama, sama Pape? Karena karena dulu aku ketat banget sih maksudnya jam 6 sampai jam 10 hmm. itu scream PUBG hmm. terus aku juga waktu itu kalau nggak salah ngewakilin kampusku hmm. jadi aku jam 11 jam 11 setelah scream RRQ sampai jam 4 malam aku scream sama kampusku wakilin okay. nah terus setelah itu jam 4 sampai jam 3 atau sampai subuh lagi aku ngejoki lagi jadi istirahat tuh bener-bener ayam-ayam gitu, sampai Iya, oh. sampai turun 15 kilo aku. <laughs> Kamu udah kurus ya, turun piasa. 15 kilo. Dulu aku gendut, gendutan dikit dulu aku. Gendut, gendutan dikit. Gendut dulu halnya. aku. Iya, cuman waktu itu jadi zombie. Anjir. Tapi memang betul sih, Ya istriku juga PUBG kan dulu. Sama dia uh. di sela-sela syuting tuh sambil main, sambil nge-scream gitu. Kadang di nama iya. sama orang asistennya atau ininya syuting dia kalau dia lagi lagi take ya, saking padetnya. Bener dan ujung-ujungnya akhirnya lepas kan susah juga bagi jadwalnya emang pro player tuh selain dedikasi waktu yang dulu. kuat waktunya tuh harus ya terkuras banyak ya waktu dan tekad Gila, sih ya. aku kalau mau disuruh balik juga kayaknya aduh kayak capek banget udah, udah tua juga badan <laughs> kamu tuh masih muda ya. tahu masih muda aduh, kalian berdua masih muda tapi <laughs> rasanya tuh udah kayak encok banget gitu main GTA eh. 9 jam aja udah encok <laughs> iya main GTA. Ya, aku juga, juga tuh. Iya. 8 jam 9 jam udah kayak aduh pegel banget badan. Tapi iya. tunggu deh, kuliah kamu tuh udah kelar? Kelar udah. Dari kamu 2022. Lagi... kamu sibuk apa sekarang? Aku sibuk main game. Community management <laughs> ini ya. Di Excel. Oh iya, ya, sekarang kita lagi betul. Gitu. juga sama atau Suna ya, aku lanjut baru lagi? lulus, baru lulus tapi ini ya ini nabung-nabung hmm. lah sampai tahun nanti kalau misalnya ada rezeki ya lanjut S2 kalau bisa. Oh, kamu ya, mau rencana, rencana S2. S2? Oh gitu. Ya rencana S2 tonggak ya udah kalau misalnya dapat kerja kerja kalau S2 dapat rezeki lebih, S2 ah, ya udah jalanin S2. Hmm. Tunggu, kalian ngambil ngambil apa? Kalau boleh tahu jurusannya. Dia Aku hukum. hukum. Kalau e elektronika, elektro. Elektro. Teknik elektro. Teknik elektro. Lanjut S2-nya kalau hukum berarti mau di mana? Ya kalau hukum tergantung mau ke notariatan kan, notaris mm. Atau enggak ambilnya ilmu hukum mm. Apa tergantung jurusannya terserah sih Nah bentar sebelum sunnah aku mau nanya diri dulu Kebetulan keluarga istriku ini orang hukum nih banyak Bukannya kalau udah sarjana hukum udah bisa ya kamu Beberapa kasus tuh kamu ambil Bisa Aku dulu mm -hmm. gimana ya inilah Awalnya dia ngajak aku kayaknya karena dia mikir Buat aku megang DOJ kali ya Mm. Kayaknya iya deh. Dia dia kayak bilang, jangan tolong urusin DOJ gini-gini awalnya. Oh. Cuman kan aku jujur ya realistis aja. Aku tuh lulusan hukum Indonesia, mm. Indonesia kan. Sedangkan mm. lulusan tuh beda. Dan aku kenal Arab tuh, aku yang rekomendasin Arab kalau nggak salah waktu itu kedua. Aku kenal mm. nih orang orang Indo yang benar-benar paham hukumnya US. US, yeah. Aku nih dibanding dia nih dia di sini, aku di sini. anjir. kalau hukum Indonesia mungkin oke okay lah. Karena aku juga sering lomba-lomba dulu kan sampai ke Surabaya waktu hmm. lomba kayak peradilan gitu. Tapi hmm. itu Indo. Cuman oh. aku nggak pede kalau megang kalau misalnya hukumnya tuh berbasis US. Bukannya Arab juga pelajarin ya, atau didak dari nol ya? Iya iya. Dia waktu didak dari nol, cuma dia, dia US fokusnya. Iya dia benar-benar fokusnya macem tuh hukum US. Gitu ya. loh. Ya harusnya nggak berat dong untuk kamu pelajarin. Gak, Udah ada gak berat. Ya nggak nggak terlalu berat cuman uh, hmm. kalau untuk diberikan tanggung jawab untuk memegang server sebesar ini menurutku menurutku aku yang udah paham beberapa dari Indonesia dan kasus mm -mm. aku bisa cuman kalau misalnya ada yang lebih ahli nah, si Arapi ini enggak. ya uh, tapi kita ya, bener -bener. Uh, awalnya kita nggak enggak ngajak juga sih maksudnya dalam artian uh, <laughs> bisa dibilang kita Uh, minta tolong lah, bisa sempet minta tolong mm -hmm. aja lah, mm -hmm. gitu. Soalnya kan, ya pokoknya kita nggak narik-narikin lah. Kan dulu kan dia sempat di server itu kan, tuh Karena Server gak ada narik narikin Terus kalau misalnya, oh. oh ternyata dia nyaman gini, gini-gini dia. Aku minta bantuan ya. malah sama dia, tolong dong, aku disuruhin deh, aja cuma aku bingung banget, yeah. jadi kutanyain ke dia. Oh, Dan alhamdulillah gitu. sekarang dia jadi komunitas manajemen yang mm -hmm. paling baru kan, tuh. Oh, I see, si harap itu kan? Ya. Arab. Hmm, baik. Karena memang nah. pengalamannya banyak banget Bang Net ya. Oke. Okay. Tapi itu ya, masih penasaran juga aku Jen Soalnya eh keluarga balik lagi ya keluarga istriku nih eh, kadang ngambil kasus-kasus yang ya kan kasus di Indonesia hmm. banyak ya. Maksudnya ada yang bisa dibilang rendah, lumayan tinggi sampai yang Case yang tinggi banget. Dan untuk menjadi seorang lawyer atau pengacara itu kamu udah bisa belum? Udah bisa. Tinggal nah, kenapa harus kamu gak ambil. Karena gimana ya, aku Hah? bilangnya aku bukan orang yang rajin belajar sih. Cuman mungkin hmm. aku paham gimana ya, belum niat sih kayaknya. Oh, belum niat. Jadi ke arah itu belum ada oh, niat. Baik. Mungkin nanti mungkin. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ya ya, karena kamu mungkin lagi di masa-masa yang menyenangkan untukmu dan bisa menghasilkan ya, ya. Di, di game oh, ini. Oh iya. Nah, Sama orang tua ku nyuruhnya ambilnya notaris. Oh. Sedangkan kalau notaris kan harus S2 gitu kan. Hmm. Hmm, kayak gitu. Oh gitu. Makanya bimbang, bimbang dalam keadaan bimbang. Jangan bimbang. Iya. Yeah. Yeah, soalnya ini ini menarik juga soalnya ini kamu ngebahas hukum tuh beberapa waktu lalu istriku juga nawarin ke aku udahlah yang kamu jadi pengacara si ngerti gue hukum gue <laughs> bilang enggak kamu kan udah bisa public speaking kamu bagus tapi tinggal dipelajarin kan keluargaku pada ini hukum semua nanti kamu diajarin gini-gini Aduh nggak dulu deh gitu aku bilang karena akunya belum menyanggupi aku ya kamu yang udah ada basic aja kamu masih pengen belum di itu. sini kan iya tapi nah itu yang yang maksudku sebenarnya kalau kamu mau dan menyanggupi bisa menjadi tambahan kamu kan untuk jadi lawyer yang nah. kerjaannya itu kayak dalam tanda kutip freelance kan nggak nggak tiap hari kamu harus ke kantor kan benar cuman kalau iya awal, -awal kan? pasti sih karena muda nggak itu dua tahun Oh. Oh, iya kan? itu yang aku nggak oh, tahu. Di, iya. Oh. Jadi ujian advokat, ujian nah, advokat terus magang gitu. Itu bukannya udah termasuk dalam S1 kamu itu? Oh, enggak. Oh, enggak Oh. Harus ada ujian lagi. Hmm. Kalau udah lulus baru ada kayak license-nya mm. gitu. Baru ya, akhirnya license, bisa magang. Uh, nah, itu. Oke, okay, baik-baik. Oke, okay, sekarang kalau ke sunat Sunat ya. waktu pertama kali dejak Diwa emang langsung ditunjuk jadi community management dan ngurus di bedside? atau ada ada obrolan lain? Uh, sebenarnya sih belum ada sampai ke ngurus bedside atau apa ya. Intinya uh, Diwa tuh gini, kita tuh pengen bangun server, ingin, hmm. saya inginnya Diwa, saya inginnya Diwa hmm. itu dalam artian hmm. yang baik baiknya kita ambil semua loh gitu loh hmm. kayak ini baik nih, oh di YBN bagus gini 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 kita ambil oh. dari oh, pixel bagus gini 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 kita ambil, kita nggak nggak apa ya intinya meskipun kita ambil tapi kita nggak buta juga tentang kultur Indonesia hmm. kayak kultur RP RP di Indonesia gitu jadi nggak terlalu hmm. ketat ke luar gitu kita masih ada kultur Indonya bisa dibilang nah oh, kita okay. mau buat server se hmm. apa ya yang baik baik kita kumpulin semua seperti itu jadi ya, kultur jadi, XE bukan kultur jadi kultur, apa, kultur YBN, Xe, gitu. YBN, nah, no pixel gitu. Iya, iya. jadi kulturnya benar-benar XE Hal kecil iya. mah yang di Indo kita, contoh ya kalau mungkin di luar-luar kayak NP mungkin ada batasan geng kan, kalau di X mm. kan nggak ada. Mm -mm. Itu juga trial kita. Karena kita mm. tahu orang Indonesia sukanya rame-rame. Ya, orang Indonesia suka rame-rame, terus ada kayak pekerjaan-pekerjaan yang kayak RPG itu uh -uh. kalau di Indo Pixel kan nggak terlalu banyak ya. Di EXE di kan lumayan banyak kayak misalnya kerja tambang apa-apa, itu kan kita masukin semua gitu. Kayak saya uh, kayak satu hal yang... Menurutku yang yang menurutku ini penting banget. Itu aku hmm. sempat nyaranin tuh tentang motel. Itu kan kalau misalnya kayak kita ngikut luar, dia itu kan kayak apartemen kan. Nah, kalau yeah. apartemen itu kalau setiap masuk udah orang itu masuk lift, keluar lift, keluarin mobil, udah cabut gitu. Enggak ada nah, apa, Interaksinya tuh jarang banget. Gitu. Nah. Oh. Jadi makanya, motel oh, ini motel ini di, uh, kusarankan kenapa harus ada motel biar orang tuh bisa interaksi sama warga baru oh biar orang baru lama pasti ke situ gitu nggak ada nggak ada lagi Omongan kayak kayak uh, warga oh. baru warga lama orang lama player lama player baru itu nggak ada kayak gitu oh, jadi kita kayak nggak iya, iya, iya. ada aku gak ada gitu. gak ada dari awal tuh nggak ada kepikiran aku ngurus hmm. bioset atau apa nggak ada jadi kayak bener, konsep bener. aja kita konsep awal gimana biar menarik gimana yeah, yeah. Iya ya ini ini hal hal kecil tapi ternyata impactnya cukup Impact besar ya. Besar. Maksudnya menurutku dulu emang aku main di beberapa server tuh ada yang betul kata Suna tuh apartemen yang naik ke lift dan cuma kita doang yang masuk terus ngambil barang keluar ya udah cari mobil, mobil cari taksi cabut nggak pernah uh. ngobrol di sana. Tapi kalau di tuh tuh kayak di motel yang pintunya ya tinggal masuk tapi loker loker kita sendiri gitu dari ID steam ya. masing-masing kan yang nggak bisa diambil ya. sama orang dan 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 jadinya orang bisa ngobrol di motelnya walaupun sebenarnya Uh, resikonya ya jadi berat atau pusing Iya <laughs> semua semua ada plus- minusnya cuman kita <laughs> kalau misalnya plusnya banyak interaksi hmm. komunikasi RP kan sebenarnya seperti itu gitu loh kita tunjukin oh. dari awal itu komunikasi loh lebih utama Wah gokil It, itu kamu yang uh, ini Pertama yang kali itu uh, itu kan aku uh, ambil dari beberapa server karena aku sering lihat-lihat nonton di luar nonton-nonton yeah. server luar mm -hmm. juga ada beberapa server Indo yang baik-baiknya kita kita masukin semua itu. jadi Kaya referensi ini. lah iya berarti bisa dibilang kamu nih dari segi experience itu banyak banget ya bahkan sampai di yeah. RDR pun juga kamu jadi ini loh dipercayakan jadi admin dan kamu punya ide cerita gitu loh untuk, untuk membuat walaupun ya saat itu nggak berjalan cukup lama karena mungkin Gak tau ya, gue ngeliatnya dulu entah karena peminatnya dikit atau orang gak tahu cara mainnya gimana. Jadinya cuma bertahan berapa lama ya saat itu ya? Sebulan, dua bulan, itu tiga cuma bulan? Tiga, berat apa? sih juga kayaknya. Oh, gamenya game berat ya? Gamenya berat. berat. Pertama, oh, iya. gamenya berat. Masa sih? Sama 5 Kedua, kedua itu dibanding 5 right. M, Red M ini cuma hmm. bisa berapa player doang bang net dan juga mapnya gede banget gitu. Jadi orang tuh jarang bertemu kecuali kita buat RP gitu. Jadi ah. di RP tertentu oh. mereka bertemu, kalau nggak berburu masing-masing udah nggak ada enggak komunikasi. sama perangnya perangnya PR sih. Kalau di Red M kan orang yeah. Indonesia pasarnya itu suka perang orang Indonesia. Yeah. <laughs> Jujur benar. Pasarnya di situ. Cuman kalau di Red M itu ya one shot one kill gitu. Jadi Hmm. ketika perang itu memang kita benar-benar kita harus buat rulesnya biar seru itu gimana dan juga mapnya nya itu terlalu besar banget Jadi orang itu jarang ketemu. Terus kalau masalah players aku pikir itu kebijakan server. Jadi ya kalau nah. server mau bikin seribu di Red M pun bisa-bisa aja. Uh, waktu itu maksimal berapa uh. ya? Kayaknya uh, eh, ratusan kalau nggak salah. 150 kalian sampai kalau nggak salah deh saat itu. Nyampe. Saat sekitar 50 ]nya sih. ya dan nggak bisa lebih nyampe. jadi itu sulit hmm. banget gitu loh, ambil permission buat ke red m-nya itu sebenarnya bisa sampai 300 400 tuh bisa cuman permissionnya hmm. tuh sulit banget ngajuinnya ke itunya red m oh itu kayak ff jadi kayak ffm di awal-awal jadi ffm di awal-awal itu sempat aku main di server awal aku kan servernya dibagi tiga kenapa dibagi yeah. tiga karena hmm. slotnya cuma bisa 64 satu server dan itu orang yang main kan banyak ya Oh, itu alasannya. Oh, nggak sembarangan. Iya, balik lagi ya ke ke Five M atau ke Red M nya. Ya, mungkin ya, kayak aku aja, orang awam aku nggak tahu loh. Sun, aku pikir tuh kayak ya, maaf ya, kasarnya kalau misalnya aku punya punya server nih, cornet Red M, aku punya duit banyak. Ya, aku investasikan aja langsung, bayarin mahal, seribu player bisa main gitu. Ternyata tidak hanya dilihat dari uang ya, ada perbincin-perbincin lain ya. Iyalah, yang harus siapa. dipenuhi. Oh, sama pemasarannya sih, kalau iya, diwa sama diwa gitu. kalau role play 5m kayaknya dia bagus deh, Masarannya pemasarannya tuh benar. pinter dia, pinter. Kalo, hmm. diwa tuh kalau di redm sebenarnya bisa sempet sempet kan waktu itu sempet naik dan lain, -lain. cuman ya itu masih ada keterbatasan entah ketika yeah. berapa player tembus tiba-tiba nge-create servernya, kayak gitu itu banyak problem-problem seperti itu tuh banyak, tapi kalau di 5m yeah. kayak gitu gitu kan udah di-fix sekarang udah lama, 5m dua mm -hmm. berapa udah, sedangkan oh. redm kan baru-baru kan gamenya Oh, I see. Oke, okay. berarti kalau misalkan betul. hmm, sampai akhirnya kamu bikin eh uh, di eksekutif sama Baso juga sama Diwa awal-awal yang benar-benar memusingkan dirimu dalam artian kamu tuh ngurus banyak hal yang benar kayak anjir baru gue mau istirahat ternyata masih ada yang harus ku benerin nih ada yang harus kurus ku itu yang paling susah apa awal-awal paling susah sih wah paling susah ini sih ngelis kelas-kelas mobil PDM itu satu-satu. Itu satu -satu. kamu, itu kamu tugas kamu. Kita beraku Suna Shelby bertiga sama tuh bergantian ke ganti sama, sama, Kevin, sama Kevin. Itu Hah? dari semuanya tuh kecepatannya di list uh, terangnya dibukain satu-satu mulai dari kelas A sampai kelas C, kelas M semuanya itu yang paling kuingat itu kayak aduh pusing banget. Bukan emas tutus ya mobil memang cuman kita harus ngebagiin karena kan kayak gini. Oh. Uh, Mas Tutus fokusnya di fitur. Hmm. Arab fokusnya di perekonomian. Sedangkan oh. untuk membuat mobil ini setara harga sama kualitasnya tuh kita harus ngecek satu-satu. Jadi kita harus terjun langsung gitu. ya. Jadi kita harus top speed berapa? Jadi kita bawain itu satu-satu mobilnya. Yeah. oh top speed nih akselerasi dari detik 1 sampai 10 kita stopwatch. Semuanya oh, iya? akselerasi Terang semuanya, sama top speed semuanya, ya, jadi kayak oh misalnya, ini top speednya 220, oke okay, kelas A, tapi akselerasinya gini-gini, aduh harus dipikirin lagi Semua barang juga kok, semua barang Iya yang... semua barang Jadi kan ini kan sempatnya, uh, eksekutif kan sempat eh. ada base kan, base server sebelumnya kan Cuman uh. kita pengen ada yang baru, kayak di, aku pengen ada Mega Mall, itu kan aku nyariin Mega Mall, terus isi-isinya ini aja Uh, Megamall tuh kayak Megamall tuh yang itu loh uh, Market Maksud, Market yang besar Iya iya uh, tak, Maksudku uh, Barang atau MLO-MLO Bangunan Yang di server Bangunan juga MLO. Barang, barang juga Ada beberapa Udah air, udah air, masuk air. jadi oh. Cuman nih, itu sih Mobil PDM Aduh Aku kalau ingatnya Masih trauma Aku kayaknya untuk Aduh Awal-awal <laughs> <itu> <laughs> ya itu Apalagi Awal-awal yang kita kan Dikasih tanggung jawab Buat pegang pekerjaan juga kan Kayak aku di dan Selby Itu kan banyak miss-missnya tuh pasti banyak banget kan Di awal hmm. Kayak wah ekonominya hmm. nih tumbang tini kayak misalnya di CB dulu kan belum belum ada ingredients buat uh, petani itu kan belum ada petani hmm. jadi otomatis dia cuma dia cuannya gede banget gitu dibanding di rombak dide -dide sama lagi itu lagi, lagi. Oh. belum lagi bak-baknya orang tuh liatnya di luarnya kan yang pas sudah main Iya yeah. di dalamnya empat orang tuh kita aku suna sih ganti-gantian lanjut kita nggak tidur pokoknya PDM harus kelar hari ini gitu loh, mobil-mobil PDM GTA kita harus keluarin hari ini Berapa yang membuat jawabannya mobil? aku banyak ya, banget, semua, intinya semua kayak GTA ratusan lebih, itu. semua mobil GTA ini pun yang dimasuk di server kan cuma beberapa ya, cuman kita yeah. udah perhitungin semuanya, pokoknya semuanya walaupun yang masuk di server cuma 10% kita udah iniin semua jadi tinggal masukin iya aku sempet uh, ada bahasan sama Dozi, waktu itu lagi kita diskortan lagi diskortan lagi ngobrol oh kita lagi main GTA online kita lagi main GTA online terus ngobrol-ngobrol terus uh, kan kalau di GTA online kan banyak tuh mobil-mobil PDM yang bisa dibeli terus dipake nah akhirnya ada percakapan lah antara aku Faza sama si Dozi lah kenapa mobil-mobil PDM atau yang di server tuh gak sebanyak di GTA online nah terus kata Dozi salah satunya adalah Lu lebih milih banyak mobil di server tapi berat atau lu cari mobil terbaik dan gak ngeberatin server Beneran. nah akhirnya eksekutif ngambil yang ya kamu bilang tadi Baik. ya persennya ya iya ya, 10 -nya. mungkin 10 persennya doang ah. tapi semuanya didatain semuanya udah Jadi tamat di data sama polis Ay, list list barang juga itu list, sebanyak itu sih list barang list barang, list barang tuh kayak misalkan uh, Oksigenteng oksigen tank atau iya. Ya, high polis car gitu-gitu dan itu aku yakin lebih pusing sih Arab lagi sih. Soalnya detail-detail itu harganya. Arab. <laughs> Dia harganya. Ya, harganya. Iya, oh. harganya itu. Waduh harganya Nggak tahu deh. Kita kalau barangnya awal -awal... masih bisa pemikiran, hmm. oh kayak gini 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 masukin deh. Cuman barangnya ini hmm. harga barangnya ini yang pusing lagi. Hmm. kenapa awal kenapa Jen? Awal-awal sih banyak kerjaan banget sih mulai dari awal tuh. Kayak sama untuk, pendapatan job juga tuh, wah aku yeah. mual banget pendapatan job itu. Mulai dari konsep job center itu harus dipikirin, kenapa yang hmm. ini enggak, kenapa yang itu enggak, mulai dari fitur, kenapa kita nggak hmm. ambil fitur ini, nggak ini ini, Pokoknya oh, banyak banget sih pertimbangannya. Itu Satu kita mulai bulan dari awal eksekutif itu benar-benar. Desember sih. kan November ya kita mulai. Banget. Desember ya? Desember hmm. tahun lalu kan kita mulai. Desember yeah. tahun lalu. Desember apa November atau sebelumnya lagi? Soalnya. Rilis kalian tuh Januari kan? Iya. Eh uh, Desember, November kalau nggak salah, November Desember lah. Iya, November Desember itu November aku sama Suna udah mulai mikirin konsepnya secara kasar ya. Desember tuh hmm. benar-benar hard work udah. Karena kuda. iya itu benar-benar Desember tuh mati. Mati. Aduh. <laughs> Ini aku baru dengar Cerita yang sebenarnya ini sebagian kecil, ya, dari semua yang kalian kerjakan. Iya, itu kecil. udah, aku membayangkan aja udah palaku, udah mm, maksudnya udah eh. pusing gitu loh. <laughs> kayak ngurus server tuh tidak semudah itu, dan banyak iya. yang harus dipertimbangkan, kayak banyak, dari barangnya udah oke, okay, harganya apakah sudah oke okay atau belum. Apakah memberatkan server atau tidak, dibutuhkan atau tidak, lalu itu banyak ya, ternyata ya, dan setelah dari semua perdramaan awal-awal Desember untuk e, mobil untuk barang akhirnya terbitlah di Januari awal muncul udah jalan kotanya pasti timbul masalah baru toh masalah pasti. baru udah masalah pasti apa yang yang paling berkesan dan tidak mungkin bisa dilupakan awal-awal di bulan Januari apa ya sejauh ini untungnya apapun masalahnya selalu ada solusi sih itu cuman hmm. Gak tau apa, kamu kepikiran nggak, Sun? masalah ya, paling kebetulan. Kebetulan hmm. tuh, kita udah siap bener-bener udah siap waktu itu pas rilis. Hmm. Cuman masalahnya itu gimana caranya biar player ini, meskipun hasnya masih belum terlalu banyak, mm -hmm. itu nyaman dan enggak. Hmm. Dan awal-awal tuh kan masih kayak bisa dibilang kayak budak, budak pekerjaan, itulah, pekerjaan, pekerjaan itu lah, pekerjaan-pekerjaan itu kan awal-awalnya. Ya, ya. betul, no, betul, kan. betul, 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 betul gimana cara gimana pun berarti kan belum ada bed set belum ada namanya bed set kan otomatis semua masih yeah. normal semua masih civilian biasa itu, lah... itu nah. biasa lah... ini nah. sih yang menurutku membantu banget ya pas udah berjalan hmm. kita udah milih eksetim hmm. di mana menurutku eksetim yang kita tarik juga ya benar secara nggak langsung eksetim ini mindsetnya sama gitu loh mulai hmm. dari upi kevin upi kan dari eksetim naik kan community management oh dia gitu nah, itu kan dari awal komutimanjemen enggak hmm. dari oh. eksetim Terus uh, diwa minta rekomendasi, rekomendasi ya. Terus iya. kita bilang Upi, oke okay lah. Maksudnya gini loh. Beruntungnya mungkin mm. kalau misalnya kita ngambil orang lain. Jadi kita udah tahu gini. Oh Upi ini arah pikirannya sini Oh oke, okay. kita satu mindset. Mm. Dan eksekutif tim lainnya tuh sama. Jujur mm. kita tuh banyak bantuan banget sih dari eksekutif tim. Karena kalau misalnya aku sama Suna, Kevin dan community management ngehandle semuanya sendiri nggak bisa. Eksekutif yeah. sih. Nah, Tetap harus ada bantuan eksetim situ di dibentuk itu berdasarkan apa dan siapa? Dari berdasarkan dari kita, kan hmm. ini juga untungnya. Ya, Suna udah lama main RP, aku juga hmm. bisa dibilang gak terlalu lama, tapi udah lama juga. Hmm. Dari UPI, dari Arab, udah lama semua hmm. main RP. Hmm. Jadi, kita udah tahu orang ini bisa nih dipakai megang polis. Orang ini tahu nih apa apa tentang polis. Jadi pemikiran oh. kita tuh soal fitur. Kita minta tolong ya ke ini. Kita udah tahu orang ini bisa. Dia paham. Oh, okay. gitu. Okay. Kita percaya. Karena kita benar. Kita percayain oh. ke orang lain. Perekonomian okay. kayak kita minta orang ini bisa nih hitungin hmm. ekonomi. Oke okay, kita bagi. Jadi kita okay. komuniti manajemen tuh secara nggak langsung ngebagiin gitu loh. Oh. Ya, kita juga nggak kita... maksa ngambil tanggung jawab kalau bisa kita nggak yeah. bisa megang. Nah, gitu. ber berarti tim ini dulunya itu kurang dari 10 orang dong. Enggak tahu Masih, sih aku enggak itu pastinya sih. Da dalam artian gini, ya soalnya menurutku pribadi setauku, tim ini adalah kepala dari setiap geng dikumpulkan menjadi satu jadi um. tim Nah, kalau oh, dulu udah. Dulu kan belum ada dong BZ seperti sudah bilang kan. Biasanya belum, belum ada, belum ada Oji, belum ada geng ini ini itu. Belum. Nah, berarti kalian ngambil beberapa orang yang bahkan Upi pun saat itu belum bermain di tapi kal kalian percayakan dan suruh dia pegang. Iya, kita kayak nanya, Pi, tolong ya urus soal polis. Soalnya kan aku juga buta banget nih soal polis. Aku nggak pernah main RP polis. Iya. Oh itu loh. Oke, mungkin kalau misal bed set, aku Suna Bas bisa megang Kalau Kevin hmm. kan perhatiin lock. Cuman kita Upi, kita percaya Upi bisa nih megang polis dari pengetahuannya dan pengalaman Orsi mm, minta tolong ke, gitu loh banget. Mm, kita minta tolong. Yeah, tolong. Oke, okay, mm. kita nyari-nyari orang nih siapa nih yang gini-gini gini nyari-nyari -gini, kan. Kita minta tolong, mm. oh kebetulan dia juga pengen. Dia pengen di server mm. yang XC ini mm. polisnya kayak gini-gini gini Ya udah kita kita percayain dia seperti itu. Udah kamu sesuaikan mm. sama pemikiranmu sama mm. beberapa orang, buatlah seperti itu nggak masalah. Yang penting oh, yeah. yang baik-baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Itu sih yang paling penting. itu Jadilah tapi oh, emang ya Berarti Oke, oke. Berarti yang aku tangkap di sini bisa dibilang ya kalian ini berani. Yang pertama kalian ini berani. Yang kedua gambling, nekat kalian ini. Yang ketiga kalian ini ya percaya modal ini tiga tiga hal ini ya percaya. Yang terakhir tiga percaya. Yang pertama kalian memutuskan untuk ya udah jalanin aja nih dari awal berarti eksekutif yeah. itu belum ada yang ngurus polisi siapa. DOJ siapa, IMS siapa, apa itu belum ada Cuma ada no. community manajemen Dari kalian yeah. yang urus, bareng-bareng semua yeah. itu bareng-bareng Cuma ada awalnya tiga uh. dulu, terus tambah Kevin, empat cuman berempat tuh dulu awalnya Cuma berempat? Cuma ya berempat Allah. awalnya banget Karena aku berpikir dari awal tuh kalian udah ada loh Maksudnya yeah. polisi siapa yang megang, IMS siapa Penjahat siapa, eh, besar siapa, IMS siapa Aku pikir udah ada, ternyata belum ada belum gue pikiran sampai sana malah. Belum kepikiran sampai sana tapi kalian udah berani untuk ngebetain atau langsung ngerilis server. Tapi uh, kalau masalah ngerilis itu kan uh. dia dia udah 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 sempet jalan kan bang net. Berarti itu kan yeah. itu udah sempet sudah ada pembahasan mm -hmm. sampai situ gitu. Kalau pas rilis itu udah udah siap bang net. Sebelum oh. rilis itu kan kita game oh, iya. banget nyari orang-orangnya. Gambling. Kalau tuh awalnya emang dari awal kita udah ngajakin ya. Cuman dari awal hmm. dia tuh kayak masih ragu gitu loh. Jadi makanya sebenarnya. Empat awal ini kita, kita udah juga minta Bas ya. Suna udah minta Bas buat ikut. Hmm, Cuman hmm. Bas ini masih Di... belum mau. Nah, dia tuh kan Mungkin... kayak lagi apa ya? Bisa yeah. dibilang, bosen lah, main rp gitu juga, ya? Atau nggak bosen lah? Bisa dibilang gitu. Yeah. Hmm, jenuh Cuman lah ya. Aku, hmm, karena memang hmm. kita, aku udah kenal lama kan sama dia. Maksudnya, dia sering ngobrol lah, sering itu. Aku sering juga dukung dia juga sebagai konten kreator yang edit-editin video-video gitulah. Iya yeah, betul, 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 betul. Jadi sering ngobrol, ayolah bahas gini-gini bahas. Kita kan RDR RD, waktu itu sempat gini-gini. Yeah. Ya udahlah kita coba cobalah mm. di XC gini. Terus Bas mau. Nggak nah, lama akhirnya dia mau, dia coba gitu. Tapi yes, dia kayaknya so, bedsetnya seperti ini. Oh ya udah, kalau misalnya kamu ada pemikiran bedset gini, kenapa nggak kita kembangin aja? Oke. Okay. Agak pusing sih memang di awal. Iya ini aku jadi ikutan pusing loh padahal aku cuma membayangkan aja loh apa yang kalian kerjakan. Tapi gini uh, luruskan perkataanku. Apakah aku masih salah nih dalam dalam per, yeah. uh, ucapanku mengenai pas udah rilis itu udah udah ada yang ngurus IMS polisi dan bedset atau masih belum? Udah ada. Oh, udah ada. Cuman, cuman bukan dari community manajemen kita eksetim bilangnya. Percaya eksetim. Oh eksetim. team. Iya, Ya IMS da. dan gitu-gitu kita bagiin. Oh oke. Okay. Ini terserah kalian mau jawab atau enggak ya. Maaf ya aku aku penasaran. Exe Team dan Community Management adalah dua hal yang berbeda. Uh, kasarnya ya, Community Management ini dapat uh, gaji dari server. Exe Team berarti nggak ada dong? Betul atau tidak? Nggak hmm, tahu sih. Atau, uh, uh. Benar, benar. Itu benar. sering dibilang sama Dewa. Kan Oke, okay. benar. Berarti Exe Team ini adalah orang-orang yang kalian, balik lagi yang kalian bilang kan, minta tolong dan mereka mau, dan ternyata seiring berjalannya waktu, mereka punya potensi dan sudah. Balik lagi ke yeah. poin ketiga aku ya. Kalian percaya yeah. dan bagus nih ngejalaninnya. Baru ditarik ke community management. Yeah. Ya gitu. Tapi oh, tergantung keputusan dari Dewa lagi. keputusan dari Dewa Kita ya. ada. Iya. Oh, Oke. Okay. Berarti dari empat, Kevin, Suna, Jenny, sama Arab, nambah lagi ke kelima adalah? Eh, enggak, Shelby. Shelby, eh, Shelby. Shelby, aku, Suna, Kevin. Itu dulu empat abis itu oh. Baso. Oh, Arab tuh belum ya, oke. Okay. Abis belum. itu baso lima. Jadi urutannya gini loh, Suna uh, dulu, okay. terus aku, aku uh, terus Suna ngajakin Kevin, Shelby ya. masuk. Jadi ini empat orang dulu, hmm. sisanya ekse tim semua. Eh Shelby kenapa bisa masuk ya? Eh, gak tahu aku Shelby, kebetulan juga tiba-tiba kan kita udah lama gak ngobrol bareng ya, uh. Shelby. Pas sudah ini community management pas awal-awal hmm. uh, kita meeting tiba-tiba ada Shelby. Hmm. Diwa itu open-minded, gitu loh. Ya. Jadi dia open mind sama siapapun, siapapun orang yang mau hmm. membantu saya ini. Ya udah, hmm. dia tarik, gitu. Kenapa enggak, gitu? Kan mau bantu. Betul. Kayak, aku Ayo. kan mau bantu. Aku bilang sama Dewa, Wah, ini kan aku baru lulus, gini-gini-gini. Kalau kamu mau dibantu, oke. Okay. Ya udah, oke. Okay. Kita jalanin. aku oh. cariin. Bener sih. Aku juga bantuin Diwa, bukannya berekspektasi apa-apa ya. Mungkin karena uh, teman satu sama yeah. aku juga nggak respect dia karena dia udah berteman lama gitu loh. Yeah. Maksudnya dalam konsepnya kita mau bantuin. Mm -hmm. Kalau ada yang bisa kita perlu bantu, kita bantu. Oh, gitu. baik. oh I see. Oke, okay. dari berempat nambah baso. Tambah Baso. tambah Bas dulu ya. Oh iya, yeah. tambah nambah Bas. Habis bas, Abis bas upi baru kopi. sama dobi. Upi, dozi. upi, upi dozi sama barangan. Dozi. Oh, dozi barangan. Barangan-barangan. Hektik soalnya donasi kita oke okay lah empat orang oh. uh, ngurusin Player, Layar. donasinya hektik nih. Donanya, kita ya, Ay, donasi donasinya sih, kita lagi hektik banget. Ini kan banyak banget, iya, player bug dan lain-lain. Support tuh. donasinya mm -hmm. kita masih ada itu. Ya udah, kita keterteran. percayain ke dua orang ini gitu. Dozi sama Upi, oke. Dan di sisi itu pun juga Upi lagi ngurus polisi, dozi, ya. doj. Iya, ya, cuman doj kan udah dibantuin Arab juga sama kan? Arab. Jadi oh. dozi itu udah kayak punya tim gitu loh sama Arab. Oh. jadi dia selalu kontek kontekan dari awal udah oh kayak dan Upi juga melakukan Upi juga melakukan hal, hal yang sama yeah. dong yeah. karena yeah, bu, dia punya dulu awal-awal polisi ngobrol-ngobrol juga sama mereka uh, soal polisi awal-awal dan yeah. dia percayakan orang-orang yang bisa nih semain set sama gua soal polisi itu harus seperti apa yeah, benar. dia nah. tarik-tarikin oh I see, dia tuh nambah tuh tujuh sampai akhirnya sering berjalan waktu Arab juga masuk ya Arab juga, Arab juga ya. masuk okay. soalnya memang dia ya bisa dibilang paling itulah berjasa Konsepnya DOJ penal code semuanya dia. Rampok item barang-barang. Hmm. Iya, harga-harga itu dia. Arab. Oke, berarti 8 nih. Sampai sekarang nambah lagi gak sih atau cuma 8? 8. 8 sih sejauh ini. Dengan 8 Waktu itu ya. Sekarang 8 dengan 4 dev berarti. 8 dengan 4 dev dan cukup banyak esse tim ya. Berarti esse banyak Okay. Jadi FC Tim itu ya punya punya potensi lah nanti bisa naik ke itu. Ya. Karena uh, right. aku juga sama Suna nggak mungkin gimana ya kita juga mikirnya uh. mungkin kita nggak selamanya jadi. Komentif -komentif. Jujur jujur tadi kita membahaskan bang Net yang kayak aku mm -hmm. kayak diserang-serang. Jujur aku belakangan ini sama Suna tuh mikir mau mundur gitu. Waduh. Soalnya kayak kayak udah bernato banget kan mungkin karena hmm. uh, gimana? Cuman dari yang ku pikirkan kalau misalnya aku mundur sekarang ntar nih viewer-viewer haters ku mikir oh berarti menang bener dong. dong, Iya. menang dong, ah iya. gak bisa lah anjir, yaudah lah lanjut dulu, pikir iya. gitu, betul, janganlah lah, masa gara-gara jujur, gara -gara jujur, ini. jujur ah. ya bisa dibilang, apa ya, udah berarti aku udah lima tahun kan, itu hmm. udah burn out banget lah abang net, udah, aduh, mual banget lah menerti sebenarnya, yeah. cuman balik lagi, karena ini ada kes, dikasih kesempatan kita buat server, gimana kita maunya waktu itu kita gak, misalnya gak, gak kesampaian, di sini kita hmm. bisa kesampaian gitu, dengan bareng-bareng kita jalanin oh ya udah nah. ada semangat baru cuman kebetulan yang kemarin-kemarin kayak gitu ya sebenarnya sih kalau dari pribadiku sih aku nggak masalah ya terserah lah memang ada yang suka ada yang enggak lah intinya yeah. gimana kita cara hmm. nanggapinnya aja cuman kalau kayak J ini kan gimana ya aku bisa aku bisa aja nggak terima kalau dia di apa apa di kata yang kayak gitu soalnya hmm. Cuman gimana ya, ya, ya. gitulah namanya juga, namanya juga hidupkan, hidup ya. Dan waktu itu mungkin lagi capek-capeknya ya, khususnya kayak mereka nggak tahu nih secapek apa kita awal-awal yeah, cuma betul. berempat gitu loh. Apalagi nah. aku yang Aku juga bingung ya kenapa Diwang diwa sampai nggak ada, aku ngajakin Soalnya aku jujur aku kampungan, gitu Hah? loh. Jadi aku nggak tahu. Maksudnya kayak maksudnya? aku nggak terlalu paham soal komputer ya? lah. Ah, iya. Ya aku nggak oh, paham. Oh, nggak paham, buta paham. Lah, maksudnya? Buta ya. lah, benar -benar buta. buta. Ya, 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 ya. Buta banget gitu loh. gak uh, uh. nah, terjun kan? Nah, mm -hmm. Di terjun ini, ya aku berusaha lah, ngebantuin apa yang bisa aku bantuin ke diwa Cuman mungkin orang-orang liatnya di luarnya aja. Mau itu mereka, mau itu Diwa sendiri bilang pun, misalnya Jenny ini bisa nih ngurus. Cuman aku rasa aku juga udah capek gitu loh, mengglorifying kayak aku ini kerja gitu loh. ya. Udahlah, terserah lah kalian mau nganggap apa gitu loh. Kalaupun emang ujung-ujungnya aku keluar ya, ya udah, mungkin udah sampai di situ lah. Mungkin aku harus coba yang lain gitu. Aku dari awal juga sempat ngomong sama Dewa sih. Wah, ini aku gini-gini, aku bantu jika ada awal jika waktunya aku itu ya udah aku kasih kesempatan hmm. sama yang lain. Mungkin aku turun di level set. Tapi mungkin beberapa bulan ke depan. Hmm. Ada kepikiran sampai situ karena memang aku bener-bener fresh graduate kan, hmm. Bang Net. gitu dan antara mau S2, kalau misalnya aku S2 kan nggak bisa aku ngurus server juga. Fokusnya nanti kebagi sih. Hmm. Banyak pertimbangan tapi ya nggak apa-apa, main juga hidup ya yang iya. sekarang kita jalanin, yang baik-baik yang baik-baik kita ambil, yang buruknya kita buang, tapi gak apa lah Kenapa? Ya. Kenapa aku ya yang diserang itu? Aku kenapa bingung banget sih sampai sekarang. Ya, ya gitu wajar. Uh, ketika kita di titik ini eksekutif sekarang, orang-orang iya tuh berlomba-lomba nyari 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 titik-titik hmm. titik problem gitu, masalah, semuanya tuh diungkit-ungkit gitu. Pasti ya. Sa sama yeah. mungkin uh, orang tidak melihat kinerjamu tuh kayak gimana ya kan kita nggak ada yang tahu. maksudnya mungkin kamu kerjanya lebih nyaman off stream dan kamu lakuin itu, ya kayak yang ngurus mobil ya. itu, emang kamu stream? aku aja nggak tahu loh gini loh, gini loh, simpelnya kayak gini mm -hmm. Semen, uh, sejauh ini kan kita bagi lagi kan, biar gak terlalu yeah. pusing, aku sama Suna ngurusin unban sama refund mm -hmm. uh, itu appeal unban itu appeal ya? ya yeah. appeal, oh, ban appeal, okay. refund uh, report player, kan aku yang ngurus di discord, mm -hmm. support-support yeah. yeah. laporan player Uh, Oke, okay. aku selama ini kerjanya nggak streaming. Refund, cuman hmm. aku denger dengar orang bilang ini nih, jadi ini gak pernah ngapa-ngapain, cuman oh, main sebagai player oh, biasa. Oke, okay. oh, aku coba, aku cobalah dikit-dikit sambil -dikit streaming, sambil, oh, streaming. sambil yeah. streaming pun dibilangin jadi admin spawn. Terus gimana caranya dong? Oh, jadi aku tuh kayak yeah, mikir, "Aduh, Allah. kenapa kayak serba salah gini?" Gitu loh, kan aku juga admin refund dalam artian hmm. ya harus nge-spawn dong buat nge-refund gimana caranya kalau nggak nge-spawn. Iya, yeah. ya kan paham. Kayak gitu doang. Coba ya, aku sekarang fiel. bingung gitu loh, kayak serba salah. Kenapa ya? Tapi, Tapi ya udahlah. Percayalah Jen, maksudku gini. Orang mau ngomong apa ya, menghujat kamu, muji kamu, atau apapun itu ocehan orang lain, ya menurutku ya nggak ngaruh juga ke hidup kamu. Itu cuma omongan orang yang kamu abaikan saja. Yang terpenting kamu melakukan apa yang kamu harus lakukan dan diwa atau atasan kamu tuh melihat kamu kerja. Ya udah, udah sesimpel itu, sesederhana itu. Iya. Kamu tidak usah memang. pusingkan omongan orang. Tapi memang aku setuju sama kamu, karena aku pun juga di dunia kerja. Kalau ada orang yang bacot, yang keterlaluan tuh, jadi kepikiran ke bawah hati dan jadinya kemana-mana uh, gitu. Moodnya jadi berantakan uh, lah. Uh, gimana? Benar sih. Yang ku masalahin sebenarnya bukan dari omongannya, cuman dari hmm. penggiringan itu. Mungkin dia tahu. Cuman hmm. kan nggak semua. Gak semua orang tuh mantau, yang akunya itu gak jadi gak enak. Kalau misalnya ditanyain, ini kenapa ya kayak gini? Dan aku tuh setiap saat harus ngejelasin situasiku, padahal aku sama sekali gak ngelakuin kesalahan gitu loh. Paham gak sih? Untuk ditanyain kejelasan soal hal yang bukan salah itu menurutku kayak, aduh capek banget. Apalagi nih, yang aku cuman jalanin tugasku besokannya ditanya nih, kenapa nih gini gini gini? Aduh, gak tahu. Aku cuman ngerifanin cuman mungkin didramain gitu. Pusing lagi. Tapi aku iya. setelah kamu capek gitu loh. Setelah kamu menjelaskan udah nggak jadi masalah toh? Bukan jadi masalah. Cuman hmm. itu menjadi gimana ya? Uh, atasan x -nya kan bukan cuman di Y ya? ya ada lima. Ya, ada 5. Dalam hmm. hmm. artian mungkin nggak semuanya terjun langsung ke lapangan, cuman kalau misalnya mereka lihat kayak itu, takutnya mereka juga berpikiran hal yang sama, aku jadi nggak enak. Oh. Gitu loh. Walaupun aku juga berusaha semaksimal mungkin nih di sini, walaupun emang di mata orang mungkin hmm. ya udah mungkin nggak ngapa-ngapain. Tapi yang aku nggak enak tuh kalau misalnya atasan-atasan ini mikirnya sama kayak gitu. Iya, pasti gitu kayak, ada, ada pikiran kayak gitu pasti ada hmm. ya, lah bang Met. Iya tapi Sudah didiskusikan nggak yeah. untuk ngobrol Sino. bareng udah, sama semua muanya gitu, uh, tim intinya lah, core-nya lah dari udah eksekutif. Udah sih paling cuman tetap aja namanya kayak Sudah. gitu ya selalu ada sih selalu ada aja. aku jadi kesel sama <laughs> clipper kliper nih lama-lama nih. <laughs> iya. maksudnya An kayak... semen <laughs> kan kalau gak salah diwa. iya. Management. untuk ya, kliper yang provok ya kita report rame rame bareng-bareng. iya ya aku Dipo. pernah lihat juga tuh di FVP dia ngomong di Discord terus di sebarin sama clipper untuk... ya intinya ngebuat sama. komunitas ini berjalan baik lah. sama kenapa? Sama sama aku pengen bilang sih kalau yang hmm. bilang kayak geng admin sebenarnya itu nggak ada maksudnya diwa hmm. itu orang paling netral di exe. Hmm. diwa itu orang paling netral dalam artian mau itu community management ini juga udah berklai, berkali kali gitu loh. Mau itu aku, hmm. Sunda, Bas juga diomelin, Upi juga diomelin kalau misalnya buat salah. Hmm. Jadi nggak ada yang spesial tugas aku samsunah di sini cuma ngeben ngejalanin tugas kayak apa yang di luar rules atau refund. Selebihnya kalau kita ngelakuin kesalahan jadi spesial. Diwa juga sama, ngepanis kita. Bener-bener sama. Kayak gitu. <laughs> aku aku bukti nyatanya kok. <laughs> jadi dulu tuh ya, awal awal main XC itu aku di polisi ada beberapa, ya beberapa sih, tapi tetap aja ada beberapa yang bilang kalau uh, aku mau ngapain aja nih di polisi. Karena aku RP-nya tuh uh, dari awal uh, kan pengen RP aku udah udah terlalu pusing ya kalau terlalu berat. Karena aku udah hidup udah berkeluarga aku gak mau terlalu berat iya. Aku udah pusingin keluarga aku aja udah bener, bener, Kalau misalkan bener. di game tuh aku cuma pengen having fun Pengen menghibur orang gitu Nah bener, ada beberapa bener. RP yang karena aku uh, sesuka aku Jadi ada kata-kata suka-suka japin Ada yang bilang Ah ini mah nggak bakal salah si Cornet Orang dia uh, temen temannya ini yang punya ex GSF dulu apa gitu-gitu Sampai akhirnya aku ke band juga kan <guluh> Dan yang pilih band emang band sama band temen temanku ya? Kayaknya aku deh yang ban Aku oh, kamu ya suna? Iya. Suna kayak. Aku ya, pokoknya kalau misalnya uh, bisa dibilang ya kayak streamer streamer gede itu <laughs> kayaknya aku deh yang nge-ban Iya, oke okay, oh, sering tuh. banget tuh. Tiba-tiba aku ban Ben. dia benak. juga banyak yang benci. Oh gitu. <laughs> eh? iya. Karena ya streamer streamer gede, saya salah nih. Aku nggak uh -huh. peduli soalnya kan. Dia, dia udah nitip pesan kalau misalnya yeah. siapapun kalau misalnya berbuat salah coba di band biar kasih penjelasan toh juga band di yeah. itu bukan hal yang buruk Betul, iya, dan akhirnya aku Betul. merasakan sendiri. Walaupun awalnya aku deg-degan tau, <laughs> aku awal tahu itu dari aku nonton streaming orang tuh, terus di... di apa komen-komentarnya tuh pada bilang, "Bang, di band emang ya, tiga hari." Ah, di band di TikTok juga ada yang komen, "Wah, ini si Japin di band tiga hari." Ah, di band, nah, apa sih bercanda kali ya? Terus pas aku buka, ternyata beneran di band. <laughs> terus akhirnya kita ngobrol kan di appeal ya, terus aku lihat yeah, yeah. bukti-buktinya, dan memang di situ aku salah, dan aku... aku menjelaskan maksudku ketika aku di band dan akhirnya aku merasakan sendiri tau lah uh, di lapangannya seperti apa appealnya seperti apa jadi aku merasa kayak oh ternyata di band tuh bukan hal yang buruk gitu loh walaupun sebenarnya aku salah aku tahu punishmentnya seperti apa tapi ketika aku menjelaskan ya kalian-kalian ini komite manajemen tuh uh, tidak tidak sesetrik apa sesetrik itu untuk kayak punishmentnya sebenarnya aku tiga hari kan tapi akhirnya oh. cuma berapa enam jam atau berapa jam doang aku kebuka ya, jadi kayak lagi kan, refresh kayak kan. Doang. Mm -mm. Yang yang penting kan sebenarnya kalian tahu masalahnya apa dari POV-nya aku apa dan aku juga mengaku salah dan pengen belajar dari kesalahan itu biar tidak mengulanginya ya itu bisa diapil kan jadi bukan sesuatu yang buruk kan maksudnya yang yang kayak walau di ban lo nggak boleh main lagi tuh gimana tidak nah, seperti banyak itu. juga tuh yang ngomel-ngomel nah, ya di ban oh banyak sih yang ngomel-ngomel di permanen tuh kan. cuma buat citar terus kayak akun-akun Tuyul ya tuyul, uh, rmt rmt itu doang sisanya uh -uh. Hmm. sisanya itu masih bisa asalkan tidak apa ya paling yang paling buruk-buruk itu -buruk ada kayak misalnya ngerusak komunitas ngerusak komunitas itu kayak nyebarin ya, influence itu, influence. kalau udah berlebihan itu baru permanen kalau misalnya masih bisa diingatin masih mau berubah masih ya kenapa enggak. Ah, itu. itu yang harus dicatat ya <laughs> buat para streamer atau viewers <laughs> yang menyerang sunat terutama <laughs> 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 nge-ban apa -apa. tidak se seburuk itu <laughs> nah tapi ini juga uh, sempat terucap juga yang pen aku bahas juga sebenarnya yang soal geng admin yang aku juga berpikir jujur ya aku berpikir dulu awal-awal ya aku mikir kenapa kalian nyatu lagi gitu padahal kalian bukan multi manajemen kenapa nggak kalian bikin geng-geng sendiri atau emang kalian nyamannya uh, berdua kamu berdua nih Suna Jenny bikin satu geng Shelby siapa Eri siapa kenapa ujung-ujungnya bareng lagi gitu karena ini aku bisa jawab sih, kenapa hmm. aku ujungnya masuk dop ya? Karena hmm. aku mikir kalau misalnya aku ngebuat geng, contoh kita lihat Bas ya, Bas kan hmm. ngebuat geng DSR. Hmm. Dalam artian, oke okay lah, uh, dia fokus ke DSR. Hmm. Dan aku sama Suna nggak boleh kayak gitu dong, maksudnya masa aku fokus sama gengku sendiri, terus play lain gimana? Hmm. Rivan, Benepil. Oh. Alasan aku masuk dop itu karena hmm. aku udah nggak pengen pusing mikirin geng udah oh. kayak aku sebagai main karakter ini ini ya sebagai player oh. terlepas apapun itu rivan dan Ben appeal tuh aku mau fokus di situ aja mm. gitu loh aku nggak pengen fokus kayak ntar gengku mau ku bawa kemana nih gengku mau ku bawa kemana mm. kalau saya jujur anak-anak dop itu nggak perlu dipusingin gitu loh mereka mau kemana terserah mm. gitu loh kita aksi aksi bareng kalau mau mau ngapain terserah lah nggak mau kurusin kalau toh kalau mereka salah juga bakal dibenet yeah. intinya kayak gitu untuk memikirkan orang-orang dalam geng itu, menurutku pusing lagi. Hmm. Pusing sih. Sebenernya itu juga sama. Kalau aku ya kurang hmm. lebih sama. Hmm. Cuman kalau bisa dibilang, buat geng kita sempat kok buat geng silent gitu kita sempat buat Los kita MC, megangin AOD, ya. Los MC, Los MC itu aku yang buat. Kalian yang buat tuh dalam, arti dalam artian eh uh, Aku kan uh, sempat paham banget tentang MC lah bisa dibilang. Uh, nah aku, Diarahin, gak, langsung diarahin itu. aku langsung ngarahin oh. langsung. Ketika udah bisa kelepas lepas aku lepas. Nah, kayak kalau aku sama. Lanjutin. Iya bisa dibilang bisa dibilang hmm. uh, ada beberapa geng. eh uh, Pengennya tuh di gengnya tuh enggak ada admin. Ya, bang net itu harusnya tau lah. Jadi ada beberapa hmm. geng itu nggak pengen di gengnya ada admin tak kayak dia tak malah takut ngapa-ngapain gitu loh bang net. Masa sih kan lo banyak ada, 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 ada. banyak orang seperti uh. itu. Jadi jujur pemikiran... kita secara OOC juga sempet kayak gitu ya sun kayak nanya boleh nggak sih kita masuk geng ini tapi sayangnya nggak semua geng tuh pengen, ya, ada admin semua geng di pengen ada admin di dalamnya dan kita juga nggak bisa maksa Gak bisa maksa mungkin mungkin dia takutnya Hah? malah terkambat jadi itu alasannya iya mungkin dia bercandanya takut gini takut itu iya. malah jadi kayak nggak ngomong gitu diam-diam oh. kita oh, uh, okay. kita realistis realistisnya aja di lapangan seperti itu bang net jadi beberapa oh. orang itu malah nggak pengen di gengnya tuh ada kalau ada itu ada admin karena, karena mungkin itu, bercandaannya mungkin agak kadang-kadang iya. kan orang kan lepasan tuh apa ya itu contohnya tadi GSF dulu kan begitu iya, <laughs> tapi di sisi lain kita dulu anak-anak GSF tuh kepengen juga ada admin biar mudah untuk beberapa RP yang cukup berat atau cukup iya. pusing kalau nggak ada admin gitu Ya, nggak mikirnya mah di situ, tapi coba mikirin. Kalau aku sama Suna, kan sekarang udah ketat banget, ya. Walaupun yeah. dulu kita di Jason, bercandanya parah, ya, pinggir jalan. Parah. parah sekarang? Karena nah. aku community management di XC, aku udah memposisikan diriku sebagaimana community management gitu. loh hmm. Kalau misalnya mereka bercandaan berlebihan, aku nggak boleh ikut. Hmm. Aku harus sebagai orang yang panis, posisiku di situ karena hmm. orang lain juga nonton, kan? Iya, yeah. dan jangan sampai jadi kebiasaan, makanya mungkin. Contoh simpel lah aku masuk di hmm. FDF, pasti sama kalau kalian bercandaan pun uh, langsung warning di tempat. Mau itu tete hmm. mau itu muto, pasti langsung warning. Hmm. Dan hidup, pasti kalian hidup malah lebih parah. Iya. Bahkan juga. mereka tuh ke bawahnya kayak gini loh Bang Net. Uh, contoh hmm. simpel di Discord. Mereka tuh kayak bercandaan perang apa -perang, perang mereka tuh seakan kan nggak enak gitu loh kalau ada aku sama Suna. Oh iya, okay. Kayak bilang, "Waduh ini, ya iya dong. mindsetnya kan emang dibuatnya oh. harus kayak gitu." Soalnya oh. kalau misalnya mereka keenakan dilepas sekali ntar jadi ke bawah liar Terus gitu. Oh. sedangkan aku tahu nih anak-anak dope kan dulu kayak JSF gimana gitu kalau dibiarin dibiarin kita juga ikutnya asik entar. Ya. takutnya kan nggak boleh pertama pertama kan gini <laughs> uh, DSR DSR dope roadman kan nah uh -huh. di hidup kan tahu yang bercandanya kan beberapa kan ada lagi bercandanya gitu kan mau nggak mau ya kita harus langsung ya, itu itu waktu awal-awal server aku bercanda sama Bas ya maksudnya uh, di OC-nya kan aku tahu Bas kayak gimana terus mm. bercanda kita dulu zaman JSF Amerlos juga kayak gimana. Yeah, itu aku so sempet right. tuh awal-awal tuh bercanda-canda apa gitu ya, ngebawa ke IC eh uh, sampai akhirnya dia diem terus dia ngetik di mm. ini admin admin yeah. Bas. Iya, yeah, apalah itu yang warna ungu? Iya. Yeah. Ah. Yeah, dia bilang apa ya aku bilang ya? Net awas ya sekali lagi ya, atau apa gitu kayak warning gitu. Aku langsung kayak, mmm, buset ketat banget. Maksudnya kayak, ini lu, lu yeah. kan temen gua gitu. Maksud gua, kok gitu-gitu yeah. banget sih lu ke gua. Oh ternyata emang kalian buat emang, seperti ini dan itu yang jadi, jadi aku. Mm. Kita komit itu, kita komit. Pokoknya hmm. kita harus setegas mungkin. Karena kalau yeah. sekali dibiarin orang-orang nonton. Karena yeah, nanti yeah. ada perbandingan, kok ini bisa ya bercanda begini-gini, ini bisa jadi ya. Jadi hal-hal sekecil itu tuh kita harus perhatikan. Kayak misalnya sarkas dan lain-lain tuh kan kita mulai, yeah. wah tekan-tekanin jangan, 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 bercanda-bercanda hmm. gini jangan. Nanti takutnya jadi habit. Kalau udah jadi yeah, habit, kemana-mana, jadi yeah, contoh yeah, dan lain-lain. Yeah. Jadi mumpung ini server awal, mau nggak mau kita harus tekanin di situ di awal. Kali yeah. tekanin, tekanin uh, mm -hmm. macam-macam dikit banner, macam-macam dikit banner Terus appeal, kita jelasin gini-gini gini, -gini, gini ya udah tapi kan lama-lama mereka belajar 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 jadi contoh hmm. jadi contoh-contoh player baru ya udah kita udah bisa lepas gitu maksudnya lepas itu dalam artian hmm. tinggal dipantau aja oke okay. walaupun sebenarnya aku agak kaget ya, ternyata ada orang yang nggak mau ada admin ya kalau aku sih masih pengen sebenarnya ada member geng tuh ada admin ya udah karakter kedua aku masuk FDF ya ya boleh guys <laughs> soalnya aku merasakan Terbantu. Soalnya aku selama ini main Arpi kan nggak pernah ada admin ya di sisiku ya. Uh, selama ini aku pengalaman aku bermain Arpi itu nggak pernah ada admin. Jadi kalau ada sesuatu tuh harus nelpon dulu atau enggak Ada ada jarak gap waktu lah untuk ada sampai akhirnya aku terbantu. Pasti. Betul. Uh. Sampai akhirnya aku merasakan itu enaknya itu pas ada upi di polisi. Wah itu enak banget. Kalau ada sesuatu yang bersifatnya urgensi dan untuk kebutuhan uh, server dan kebaikan server itu nggak pusing karena ada UPI juga yang yang siap ngebantu dan ya balik lagi ada terms dan condition lah nggak nggak sembarangan dia ngebantu kayak tiba-tiba yeah. aku lagi ada ada barikit aku mati minta revive nggak gitu tapi ada beberapa terms dan kondisi yang oh ternyata enak ya ada admin tuh kayak misalnya eh, tes mobil atau apa hmm. itu enak aku ngerasain gitu loh kenapa tapi tuh, sekarang deh. udah ada solusinya sih soalnya hmm. aku nggak tahu ini boleh dong apa enggak kan nanti X team bakal punya fitur juga nah ya, makanya oh. di setiap geng itu diambil dua orang yang bisa dipercaya karena satu. nanti yang tuh, satu sampai dua, kalau misalnya satu gengnya gede dua. banget kalau misalnya gengnya gede banget, yang dua itu contoh berada ya karena mereka ada 50 orang hmm. jadi uh, mereka tuh nanti bisa dapat fitur hmm. jadi kalau orang-orang mikirnya kayak aduh geng ini gak ada admin sebenarnya itu udah progress dari kita cuman mungkin belum oh, di, baik. di udah follow juga. update nya gitu dan mm. juga sih sebenarnya pemikiran fitur itu sih harus dibuang Jojo sih, karena mm. karena memang tugas kita ya gimana tugas kita yeah. menggunakan fitur itu untuk membantu player. Mm. tak Tuh. Oke. Okay. Tapi ini aku nggak tahu ya ini mungkin kan udah yeah. udah meetingin dan masalah internal discussion ya soal ini ya. Soalnya uh, soal fitur kan sebenarnya bisa positif, bisa negatif. Benar. dan kalian harus memantau semuanya loh. Betul. Dan 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 tidak semua dari kalian community manajemen itu bisa standby 24/7. Kalian harus shifting-shiftingan setiap harinya untuk bergantian dan mengawasi satu sama lain. Dan ini uh, ya ya positifnya sebenarnya bisa bisa terbantu kalau ada RP-RP yang membutuhkan misalkan uh, helikopter atau misalkan yeah. ada ada bak-bak yang uh, ya atau parasut atau apapun itu yang ya membutuhkan Admin dan respon cepat dan RP-nya lancar gitu berjalan lancar. Tapi di sisi lain kan negatifnya ya bisa jadi bercanda atau ya itu tadi sih sebenarnya balik lagi ya omongan kalian ya mm. satu bercandaan yang kalian maklumi dan akhirnya jadi habit dan itu yang bakal jadi nggak bener tuh ke depannya tuh ya kayak misalkan dapat fitur untuk uh, memberikan parasut eh jadi dikasih-kasih terus eh malah diperjualbelikan amit-amitnya ya kan terus yeah. jadi ya, keuntungan buat geng eh ternyata ada heli dispon juga asal-asalan atau ngefix car yang harusnya di repair di uh, ECG malah jadi dihoot sendiri. Nah itu kan sebenarnya tidak baik kan, tidak boleh kan. Dan itu resiko-resiko udah kalian bahas, U udah tahu ya, cara menanganinya. Sebenarnya tetap, hmm. tetap buat yang nge-spawn-nge-spawn nge itu buat hmm. uh, mungkin eksekutif bakal dapat fitur. Cuman nggak semua fitur yang oh, kita ada bisa. Ya, oh, ada batasan. Iya, ada batasan. Kita baik, udah pertimbangin baik, itu. Kira-kira yang mana baik. yang bisa kita kasih tanggung jawab, yang mana yang nggak bisa. Oh, yang masih rawan lah. Yeah. Iya. Betul. disalahgunakan. Kita udah pertimbangin sih itu. Oke, oh, oke. Okay. Okay. tiba-tiba pas kalian ngomong gitu aku langsung kayak concernku, ih. Berarti anggaplah ada 50. Oke, okay, geng sekarang ada berapa? 55 atau lebih, Sun. 4 40. Eh, 40-an lah, 40-an, 45 oh, iya, lah empat ya. 48 tapi bubar satu jadi tuh 47 puluh geng berarti ada 47 puluh team kalau masing-masing satu belum lagi kalau ada yang dua belum belum semua belum semua oh, jadi belum semua. exe iya team ini kita tariknya oh. sama geng-geng yang kita anggap udah jalan gitu loh oh. kalau misalnya gengnya baru kita nggak bakal oh. langsung narik oh baik yang udah okay. jalan ya jadi nggak semua geng itu kita tarik exetim oh, karena ada berapa hmm. geng ya mungkin sekitar 10 kali 10 apa tuh? yang baru baru 10 iya baru 10 oh yang kita tarik enggak, ya. yang baru hmm. exit oh okay. sisanya tuh hmm. masih progres sih mereka oh soalnya aku aku dengar dari, dari Faza kalau gak salah OG-OG uh, nya itu ditarik ke exit nah aku ya, pikir benar. tuh aku uh, pemikiran awamku adalah kalau kalian bikin geng OG nya bikin geng berarti sudah tahu dong rules seperti apa culture seperti apa terbentuklah geng menjadi geng kornet misalkan kornet geng ini udah terbentuk ya ditariklah satu orang menjadi exec team untuk discussion masalah RP nya mau seperti apa lemparan RP ide-ide RP atau apa aku pikir tuh udah langsung seperti itu ternyata ya oh. kita juga milih kita juga lihat gitu loh makanya makanya karakter ini ini, -ini kan uh, maksudnya dok ya biar bisa terjun langsung juga kan maksudnya yeah. aku di dok cuman aku juga jalan sendiri gitu loh. Jadi di lapangan oh. tuh aku terjun langsung ngelihat oh geng-geng ini contoh JRX, FWB Mereka mm. udah siap belum ya ditarik XC team? Kalau misalnya mereka udah lama jalan dan kita lihat aktivitasnya memang ada terus. Mm. Nah baru aku rekomendasiin wah aku pengen narik XC team dong dari geng ini kayak oh. Alexandria gitu. Oh, paham. Mereka udah jalan soalnya artinya. Uh, gitu. Semuanya yeah, ada pertimbangannya yeah, yeah, yeah. tetap banget. Jadi... Oh, baik. Mm -hmm. ah. Jadi kayak misalnya geng ini oh udah siap nih uh, udah ada og nya oh, RP-nya seperti ini, ini ini kan aku juga kalau misalnya off itu kadang-kadang nontonin banget nontonin itu mm -hmm. namanya aku spectatin satu-satu gengku datangin tanganin nya aku non apa invest gitu kelihatin dia RP-nya seperti apa sih Oh itu kamu sampai segitunya gitu. ya Sun? Iya ya, ya, pastilah mau. Anjing, Oke itu aku, ya, aku pasti. yang nggak tahu itu aku yang nggak tahu Oh gitu Iya mau nggak mau soalnya memang oh. banyak banget yang harus di itu kalau tapi kalau ketika live ya udah main-main aja sebagai sunnah ya si barat iya. main game aja udah habis itu off-off paling paling kan main live itu kan berapa jam doang kan sisanya ya iya. tetap pantau server mau mau. -t -t pantau log ya log log. Log log juga misalnya kayak ada cheater hmm. atau apa kalau nggak dipantau ya gimana? Kenapa nggak mau sambil, aja, abis, sambil live aja sun sambil live aja ya takutnya kan kalau misalnya sambil lah sambil live kan nanti dia artinya apa ketika dia misalnya nonton aku aku sambil dia aku expecting dia. Oh, kan dia malah ini. gimana ya kayak lebih baik Sama. lebih baik sih aku uh, kalau aku ya posisiku sebagai community management aku lebih baik enggak kelihatan banget. Pemikiranku aku lebih baik enggak kelihatan dibanding harus ditunjukin. Soalnya uh, aku kan sempat main di beberapa server ya. Hmm. Nah, yang di mana itu aku ngerasa admin itu tokoh utama gitu loh. Hmm. karena dia punya fitur beberapa admin aku lihat itu kayak toko utama di server tersebut aku tuh nggak mau seperti itu banget Oh so, jadi kalau bisa ya community manajemennya ini kita sebagai support system aja support system kalau ada yang kurang ada yang salah kita perbaiki kita pantau itu doang banget sama jadi, ini sih ini sorry kepotong Kenapa kita nggak nge-live karena kita tuh paling penting adalah Uh, Benepil, ya kan nggak mungkin kita nge-live iya, Mau public Benepil. shaming aja Didotorin orang gitu loh, kan nggak, nggak boleh Jadi ya udah main juga Fear main, ya kita bantu Main pun kita juga bantu support, kayak warga baru Warga masih botak, kita bawa ke, ke Barbershop, kita ajarin, gini-gini Kayak dan misalnya kamu itu juga? Loh, kayak iya. Aura dan oh lain iya. kan? Aura dan lain kan aku yang pertama itu kan Mau nggak mau, ya harus Seperti itu banget, kita harus tujuan langsung Ya harus terjun langsung sih okay. Itu yang paling penting Sun jujur Aku salut sama pemikiranmu Dan yang kamu lakukan Itu sangat-sangat Menurutku pribadi Sangat baik Untuk dilakukan Dan sangat benar Menurutku ya Aku tidak uh, Membandingkan Kamu dengan Admin atau community management Di server lain Tapi aku suka dengan cara kamu Apalagi pas kamu ngomong Soal toko utama ya Itu Aku salut sama kamu Sun Karena dengan cara kamu seperti itu ya kamu menunjukkan emang kamu as a community management Jobdesk uh, job desk kamu apa dan kamu lakukan itu kasarnya ya maaf maaf aja aku harus bilang kasar ya dengan job desk kamu itu kamu tuh bisa dapetin privilege untuk dapetin banyak viewers apalagi orang yang ngeliatnya ih keren ya ada fitur begini ih penasaran nih lagi ngomongin apa ya orang ih ternyata lagi lagi spektator begini ya begitu ya itu sebenarnya bisa aja toh untuk keuntungan bisa. pribadi kamu tapi bisa. kamu tidak lakukan itu karena itu aku stream, dokil. stream mm. aku baru-baru di XC kan, stream baru-baru di XC, dan mm. itu tujuan tujuan pribadiku ya tujuan pribadiku itu cuma sebagai memori lah, memori itu dalam artian sebelum sebelumnya aku pengen rp nggak pernah stream, maksudnya nggak pernah di clip atau di record uh, gitu loh, jadi aku pengen kesenangan pribadi aja lah live itu. Uh, Kalau misalnya ada keuntungan di situ, ya udah alhamdulillah. Kalau nggak ada ya udah nggak masalah. Karena tujuanku ya itu fokusku community manajemen, aku pekerjaan gue seperti itu, kita jalanin. Kalau mah cuma bonus doang. Ya. Kalau misalnya aku fokus ke streamer juga bisa. Ya udah aku tinggal lepas community manajemen, aku fokus ke streamer kan bisa. Cuman oh. kan enggak mau gitu. Hmm. Walaupun sebenarnya Diwa juga tidak memberikan statement kan untuk kayak lu community manajemen boleh stream sama sekali, lu harus kerja begini gini, nggak ya. ada bebas, kan? Bebas, sebenarnya di bebas. Diwa malah nggak kan. support, support nah. dia. Kebetulan kan kayak di GSF kan banyak nanyain, Suna kok nggak stream gini-gini gini ya. Hmm. buat jawab nge ngejawab nge hmm. mereka semua lah tuh gitu. yang dulu kan banyak yang ngedem dm, -DM. Hmm. lo kayak gini jangan ceritanya gini gini gini, gini. bagus keren lo keren lo sun ben? eh jenny keren lo Suna ini tapi kalau jenny kan kenapa? memang streamer e, ya kayu, ]ma? kan mana Ma beda <kodoh> <kodoh> kalau aku Bu disuruh mama aku streaming ya <kodoh> enggak bukan maksudku laki-laki kayak sunik bagus lo cara pemikirannya hebat dia uh -uh. Apa? Iya <laughs> hebat loh, jarang-jarang loh orang <laughs> begini. Kayak kasarnya lu dapat kesempatan untuk dapat keuntungan besar tuh pasti orang pada ambil gitu. Tapi kalau Sunda nih dia memikirkan jauh ke depan gitu. Apalagi soal tokoh utama ya itu menarik loh. Karena kebanyakan orang pun ya apalagi dari geng kecil yang nggak tahu siapa ya gimana cara mereka effort begitu keras ya untuk memperkenalkan geng mereka memperkenalkan ke viewers ke exposure biar lebih gede Ya dengan mati-matian gitu, sedangkan kalau admin kan kayak kasarnya lu nge-spawn uh, heli yang aneh-aneh, orang pasti pada nonton maksudnya kayak, ih keren ya ada heli begini, yeah. ih keren ada pesawat begini effortless lah kasarnya kalau jadi admin tuh yeah. untuk mengeluarkan sesuatu yang menjadi ter, apa menarik perhatian banyak orang nah. uh -uh. tapi Suna tuh menahan itu gitu loh karena yang, yang seperti mm -hmm. gue bilang sama Dewa di awal, ini aku cuma yeah. mau bantu, nolong, gini-gini Entah nanti keren. pada saatnya memang aku bakal keren. lepas banget. Memang aku bakal lepas dari community manajemen karena tujuan utama aku kan bukan di sini gitu. Aku masih ada cita-cita yang lain lah. Keren. Masih ada tujuan yang lain. Lancar lancar sun. Orang baik kayak kamu tuh dengan niatan baik tuh pasti lah, Insya Allah ya. Amin. Keren, Amin. keren keren keren. Bagus bagus bagus. <laughs> aku bangga loh. <laughs> keren loh suna ini loh. Dari cara pemikirannya, cara dia menyampaikan tadi keren loh. Oke. Okay. Sekarang kalau kalau aku balik lagi ke eh uh, Jenny dan Suna sekarang sudah terbentuk di DOP. Terus kalian juga main ada RP-nya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan dibilang ya, kayaknya kalau dibandingin sama dulu untuk menjadi RP maker kayak tidak sebesar dulu ya kalian ya. Kalian lebih ke uh, ada ada fokus lain gitu yang yang lebih penting gitu kan. Benar, benar. Iya kan? Makanya benar. Jenny tadi bilang, "Aduh urusan geng tuh udah deh, uh, jangan terlalu dipusingin lah kebetulan diri sendiri dari jadinya dari zonanya itu udah pusing ngurusin band appeal lah, server lah, dan bug ini ada masalah Bener. inilah ya kan nah berarti yang yang kalian jalankan sekarang kalau boleh tahu sebenarnya kalian lebih kayak ya kalau lagi live stream ya ya udahlah uh, gue pengen main fun aja pengen ngikutin RP dari anak-anak atau, oh, ya, gitu. ya. atau fun atau aja gitu atau atau ada atau ada kepikiran kayak baso kayak pengen bikin RP dari based on movie apa film apa gitu ada nggak kepikiran kayak gitu? Jujur kalau kita kalau aku pribadi sih nggak seniat itu ya, maksudnya kayak oh gitu. hmm. karena mungkin dia juga fokusnya kan uh, di DSR kan ada banyak orang-orang yang baru mungkin ya. Hmm makanya dia benar-benar fokus buat ngarahin DSR-nya. Hmm. Cuman kalau aku sih untuk sekarang aku benar-benar nggak terlalu mikir kayak ini dpo dibawa kemana? Apakah RP uh. dia harus kayak gini? Apakah RP dia harus uh. itu? Mungkin aku bu, cuman bantu ngarahin kalau misalnya mereka kayak tiba-tiba uh, hmm. belok kah? atau miskultur mungkin dari hmm. situ sih. Kalau selebihnya buat kedepannya sih jalanin aja sih. Kayak kalau misalnya kita dapat RP gede ya udah lanjutin kita gedein hmm. lagi. Kalau misalnya nggak dapat pun ya udah. Bentar. Gak, aku gak boleh motong tau Jen? Bude itu pernah uh, bikin RP. Aku pernah nonton live mu tuh. Yang jadi mobil kecil kayak alien itu yang pertama tuh. Apa yang oh, namanya iya, itu? Iya. Pembersihan mobil-mobil. Mobil. Ya itu bimbong. Itu yang pertama. Yang kedua aku pernah lihat juga live mu tiba-tiba jadi pengembala sapi. Bener boleh. Ya, benar, benar. ya. It, itu emang tiba-tiba kepikiran aja hari itu mau bikin itu atau atau akan dilanjutkan menjadi sebuah karakter yang orang nggak. nanti nantikan gitu. Jujur aku kalau streaming nggak pernah punya rencana sih bang net kayak. Oh ya kah? Tapi nggak itu menjadi rencana. Itu menjadi tontonan lucu tau maksudku <laughs> dengan cara kamu berkomunikasi dan dan uh, apa tuh mobil-mobil yang lucu-lucu lah uh, uh, Bimbong itu kenapa nggak di jadi sebuah karakter gitu nggak kamu lanjutin? Karena Hmm. Karena menurutku, aku cuman makainya pas lagi senggang aja. Misalnya ah. kayak aku pengen ber sebagai admin, cuman aku males gitu loh kayak misalnya tiba-tiba hmm. invis di INT, INT in mobil, makanya aku bilang, ah biar lebih seru, aku pengen jadi robot pembersih aja lah. Hmm. Contoh kayak gitu, kepikirannya gitu. Iya. Hmm. Gitu. Yeah. Kalau kenapa yeah. nggak dilanjutin sih? Karena ya aku ya, pengen fokusnya... nyarifannya aja. Ya, aku insya. pengen, aku tuh ber-RP kayak gini loh Bang Net. Yeah. Aku ber RP di mana aku aku seneng gitu loh maininnya, yeah. itu Contoh kayak aku RP Sutarjo ada tuh yang banci, itu juga aku oh pernah ya, kan RP aku, banci. Oh iya aku pernah ya. lihat juga tuh, iya yeah. yang gitu Walaupun berdiri, hmm. lucu, lucu ya bang, hmm. seru. Cuman tenggorokanku sakit, makanya aku nggak mainin. Oh. <laughs> jadi RP-ku tuh bukan khusus nyenengin viewers sih, tapi nyenengin aku sih. Kalau aku bilang oh. ini mungkin, ya. Jadi aku ber RP buat senengin aku aja. Hmm, kalau aku seneng, jalanin. Terlepas ya. dari ya. Kamu nggak peduli berapa yang nonton, yang penting kamu bahagia jalanin ya, jalaninnya, kamu jalanin. Bener. Aku nggak uh. terlalu mikirin. Kalau aku jadi bingung kan pasti rame ya nonton ya. Hmm. Rame kan. Cuman menurutku ya, kalau misalnya aku nggak lagi nggak pengen pakai ya udahlah nggak pengen pakai juga. Aku mainnya hmm. pengen happy aja. Uh, Apa yang aku seneng baru jalanin uh, okay. Kayak dituntut kan. Ini karakter gini kok gitu banget. Ya kenapa emang orang saya seneng? Kenapa? Hmm. Oh, Pokoknya gitu sih. <laughs> yang paling penting sedang sih. Nah, Mungkin ya, kalau keren kerenan memang. mau bodo amat. Nah. Suna, gak kepikiran kayak Jenny? Bikin-bikin kayak gitu? Bikin-bikin kayak gitu? Enggak. Oh apa? Kepikiran kayak gitu? Ada kepikiran. Hmm. Cuman, aduh fokusku tuh udah banyak yang banget. Jadi kalau bisa. Hmm. Yang seperti-seperti itu, mending aku uh, di waktu, apa ya? Uh, dengan dengan cara uh, pekerjaan-perjalanan, job desk-job desk itu masih banyak gitu loh banget. Jadi, kalau bisa, kalau bisa aku bantu nutupin yang lain, kenapa enggak? Kayak misalnya uh, contoh kita kan nggak bisa on 24 jam. Mm -mm. Terus komite manajemen mungkin di hari ini nggak bisa, tuh, mm -mm. aku bisa, tuh. Ya udah, kalau gitu aku harus nutupin dia. Kemudian hari juga seperti itu, nutupin nutup, apa nutupin, nutupin kekurangan dari komite manajemen yang lain. Kalau bisa aku seperti itu ya harus kayak gitu. Cuman kalau kepikiran sampai RPRP -RP seperti itu, ada kepikiran banget di live-in juga ada. Cuman Uh, fokus aku aku ingat lagi aku buat live ini buat apa gitu loh balik lagi ke situ itu sih maksudku apa ada kalau kan kira -kira gitu. kalau ngebahas ini kalian tuh agak berbanding terbalik loh maksud tuh gini ya Jenny itu <laughs> jadi community management tapi ada sisi -si Jenny itu yang pengen ya dia tuh pengen fun juga ngejalaninnya gitu job desk ya terselesaikan untuk membersihkan mobil terselesaikan tapi dia punya ide kreatif untuk ya biar gue fun juga ya gue bikin sesuatu yang lucu dan itu menarik perhatian banyak orang juga nah yeah. maksudku aku melihat melihat kamu nih Sun ya kamu nih orangnya serius nih tapi, tapi bagus maksudku kamu tuh uh, serius dan baik dalam menjalankan tugasmu tapi pernah gak sih kamu tuh di posisi yang kayak aduh gue udah penat banget nih udah serius banget untuk masalah begini begitu, begini begitu ah aku pengen bikin ini deh arpi yang lucu-lucu deh yang bener-bener full ngebadut deh bikin karakter yang aneh deh gitu untuk kamu tuh merefresh sempet, gitu loh. Aku sempat ada. Kenapa nggak kamu lakukan, Sun? Daripada enggak kamu cocok. tuh terpressure, ya, kayak sempet, kamu tuh udah serius sempet, mulu bawaannya. Sempet Kenapa nggak kamu? Iya, yeah. Kalau kata dia nih nggak cocok. Garing. <laughs> Karena memang aku Jadinya orangnya ya gitu. <laughs> lagi. Gak semua orang banget kayak gitu tuh gak semua orang <laughs> Jadinya Jadi, garing banget bukan. Apa emang apa? apa Aku gak, tau tahu soalnya Bikin apa dia Bude? Apa emang dia? Ngapain ya? Aku sempet buat karakter, kayak misalnya uh. bener-bener boren suaranya, gue ubah, biar cari tahu nih siapa yang jual pistol, siapa yang jual pistol sembarangan di motel. voice mod. ada tuh jual, pakai voice mod juga, okay. itu aku sempet nge sebentar, itu hmm. emang rame, emang rame, cuman kalau aku uh. live terus, uh. yang jual-jual pistol ini nonton live-ku, dia tahu dong dia nggak bakal jual pistol hmm. lagi dong, gitu loh, balik hmm. lagi ke situ, mikirin sigari. lagi, cuman, <laughs> ya itu. Aku kamu tuh bukannya support Jenny, Game luna, Pak. napa? kenyataan luna. sih, ini tuh kenyataan sempet, yang berat. Aku sempat loh buat <laughs> Tommy, kalau pertama kalau nggak salah Toby, kalau nggak salah aku tuh voice modku kubah, itu tujuanku ya sebagai admin, aku nyari tahu nih siapa yang rusak harga ini, siapa yang rusak harga ini. kayak pistol, kan ada yang nge nespawn pistol itu, dia jualin di motel bang net, mau nggak yeah. mau kan kita cari tahunya, jadi warga motel dong, jadi warga-warga random di motel dong, kalau mau tahu itu. Kayak gitu ada sempet kayak gitu aku sama Bas gitu Bas jadi warga botak suaranya beda kita nyari-nyari orang-orang yang memang nakal di dalam IC itu ada Oke okay. itu kan masih tetap connected ya antara kamu sebagai community management dan juga kamu sebagai player atau streamer untuk menghibur maksudku gini ya kenapa kamu gak membuat karakter siapa ya contohnya Upi aja deh Upi Upi bikin Milo Milo, Milo. ya yeah. 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 dia bikin Milo benar-benar full emang dia pengen ngebadut dan ngelepas penat dia jadi dia dia tuh bikin bikin Milo tuh emang pengen ya ketawa-tawa pengen lepasin penat karena kalau balik ke Joji dia bakal pusing lagi tuh ngurusin ya, kepolisian nah kamu nggak ada kepikiran bikin karakter apa kayak Abdul kayak ke? yang kerjaannya mengutin sampah di CB kek atau apa gitu yang lucu-lucu kayak kamu nggak ada kepikiran apa Kepikiran pasti ada, cuma Biar kamu nggak pusing banget gitu loh Sun Aku tuh kasihan loh, kamu tuh kayak serius anu. banget gitu loh Kayak lurus terus gitu loh Nggak ada yang bercanda-candanya untuk menghibur diri kamu gitu Ngehibur, ngehibur ya Aku sama JNL udah ngehibur banget Bodohnya <tuk> ah. <tuk> ah. <tuk> <pun> jawabannya <tuk> Selain itu maksudku Yang badut-badut gitu loh Gak ada apa Kepikiran uh... Jujur, ya yang aku bilang tadi kan aku udah main RP lama banget. Semua kayaknya semua RP udah pernah aku jalanin kecuali RP ini kayak mm. semua RP pernah aku jalanin kecuali RP ini kayak persidangan mm. dan lain tuh sudah, sudah semua rp, -RP mm. yang sudah, sudah semua. Yang lucu-lucu kayaknya udah semua juga gitu loh. Kayak sebenarnya tuh yang sekarang mm. ya udah karena aku jalanin job desk doang RP ya paling ya sama Jenny udah 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 bahagia lah. Udah cukup. Tapi lah. bagus sih, Sun. maksudnya kayak kalau kamu nggak lucu nggak apa-apa. Daripada garing. <laughs> ya, ya udah, kamu ininya, juga gara-gara omongan Jenny juga nih aku yakin nih jadi dia nggak mau jadi jangan kayak tapi, gitu biarkan dia, kan emang, nah emang dia emang coba dulu emang nggak mau garing. Emang emang garing. pilihan lagi <laughs> ya. ampun Tuhan <laughs> Tapi itu Saya, memang pilihan dan aku nggak memilih itu banget apa apa ya. dan pasti ya, ada kebahagiaan eh, lain lah di situ selain dan seperti, seperti yang kamu bilang ya kebahagiaanmu main sama Jenny Aduh. berarti sama Jenny itu udah cukup lah ya, menutupi semuanya ya Enggak cukup lah. Udah cukup ya, gak perlu jadi badut atau apa ya. Iya. Okay. Hmm. Berapa tahun kau main Arpi? Suna? Lima. Empat, lima? Lima, lima ke enam lah. Lima sampai enam tahun belum Arpi nikah. Mau dilakuin gak di XC? Gak tau. <tuk> uh, ada kemungkinan, iya. Cuman balik lagi. <tuk> ya balik <tuk> lagi ya, semua kan nggak <tuk> bisa, nggak <tuk> 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 bisa itu ya. <tuk> Aku gimana ya? Orang-orang kadang-kadang mikir air pinika tuh kayak di gitu loh di <laughs> anak GTA <laughs> pernah nggak anak GTA yang waktu itu kita bercanda anak GTA <laughs> iya anak GTA anjir itu lucu banget sih itu, itu jokes aku bawa ke anak-anak polisi zona so, awal-awal aku pakai jepin, sukses <laughs> tapi, GTA, tapi, tapi aku bilangnya gini hah hamil hah seriusan ada yang hamil iya hamil begini-gini ya kan this is free country apa gitu nanti hamil anak Los Santos dong gue bilang terus iya, terus aku chat slash OOC gila ada anak GTA <tuk> makak semua orang di ooc yang sekitar itu polisi anjing-anjing itu kita dulu iya, iya. dulu anak GTA tapi masih anjing. lucu gitu aduh Tuhan anaknya muto sih dulu ya kayak aduh pusing nih anakku gak tau dimana terus terus disambung ya ilah anak GTA doang <tuk> si Rope <tuk> aduh ya Allah anak GTA aduh Akhir. tapi nanti, ini nanti ya nanti nanti kalau misalnya sampean uh, bisa lah Sampean bisa lah ya. ya kan kayaknya belum ada ya di diakse ya. atau atau sudah ada tapi aku nggak tahu uh, ya, belum, belum ada belum ada soalnya aku sempet lihat juga di live ya temenku si siapa ya si Brai apa siapa ya si Brai Choi itu aku lihat ada dia sama orang lain juga pakai gaun putih kayak lagi prewed gitu cuma aku nggak tahu itu beneran nikah atau cuma foto-foto doang ya soalnya kan kadang ada orang yang pengen foto-foto pakai gaun doang kan tapi nggak nikah nah gitu aku gak tahu kalaupun uh. ada community management itu menyediakan maksudnya yeah, pasti membantu support uh. lah pasti. dan juga hmm. kalaupun ada pasti bukan community management duluan kalau bisa player duluan kita utamakan itu player duluan maksudnya oh player duluan yang ada yeah. RP nikahnya gitu uh. dan kita bakal support ya tinggal buka tiket support uh, okay. bisa kayak gini-gini ya bantu ini mau RP nikah gini-gini udah sampai DOJ hmm. kan harus okay. DOJ kan kalau mau nikah Yeah. Ke DOJ kan surat-surat dan lain-lain. Gitu. Betul. Terus MLO misalkan nambah uh, ada desain apa gitu-gitu, community -gitu, management yeah. siap bantu ya. Siap bantu dengan, dengan segala oke. Ya ya. Berarti ya yeah. kita membahas ini teman-teman yang menonton, boleh kalian kalau misalkan mau nikah nggak apa-apa. Kita cuma <laughs> ya yeah. Iya pernah ada cerita aja dulu gitu yang lucu di kita. Banyak yang mikir... lucu sih dulu. Tapi <laughs> <laughs> ini kan boleh, cuman RP untuk jadi anak kecil kita masih pertimbangin soalnya ini banyak pertimbangan hmm. banget banget. Eh itu banyak ya player yang pengen ya, ya? Kalau banyak anak banyak kecil, ya? yang pengen, cuman uh -huh. masih kita tolak-tolak karena pertimbangannya luar biasa. Takutnya hmm. uh, jadi contoh yang buruk kayak misalnya anak kecil dikasih senjata, megang senjata apa ya. itu kan jadi salah satu jadi bisa jadi habit lah bercandaan bercandaan gitu kan yang sebenarnya memang hmm. sih bercandaan cuma di RP cuma bisa jadi habit gitu. Kalau bisa uh. anak kecil yang benar-benar siap dia nggak bisa ngapa-ngapain kayak benar-benar jadi anak kecil. Jadi ya full anak kecil. Uh. Jadi dia harus punya benar-benar hmm. full anak kecil remajanya sama kalau misalnya pet ya misalnya pet dia punya hmm. kecil remajanya sama besarnya gitu di mana. Makanya ini uh. banyak pertimbangan banget masih belum bisa intinya gitu. Kalau masih Nika, belum, bisa. Bisa. masih hmm. belum bisa. Masih belum bisa. Masih belum berarti suatu waktu bisa saja mungkin bener. bisa tapi bisa ada saja. ada persyaratannya tadi ya yang benar-benar siap untuk mengikuti ya hal yeah. kecil nggak boleh megang senjata atau nyetir mobil yeah. nah, ya Nah, nyetir mobil tuh aduh yeah, kalau gaming tuh jatuhnya kan. Yeah. Uh -uh. Oh, begitu. Oke. Okay. <laughs> tapi ya yeah. Tapi ini aku juga sempat uh, masuk ke live ya Bude kok enggak salah, live Jenny. Sempat kalian itu yang di mana ya? Di pantai ya kalau nggak salah. Kalian berantem berantem di C tuh. Wow. Ya kan? Hmm. Ya. Nah, aku nggak tahu tuh masalahnya apa. Sampai aku aku lihat ini ini kenapa lagi nih kata uh, Jenny berduaan di pantai sama Sunda. Nanti ada ada perdebatan apalah aku nggak tahu itu masalahnya apa kenapa? Aku pikir kalian tuh sudah kelar gitu. Dari zaman GSF kan aku pernah tahu tuh beberapa iya, iya, iya. masalah kalian sampai apa aku ada istriku juga aku masalah wow. sampai kita ngobrol di Discord ternyata kalian masih ada juga gitu perdapatan-perdapatan di di IC itu karena kenapa debat. kalau boleh tahu? Ya RP karena itu karena hmm. itu satu tentang RP karena hmm. kita orangnya sama-sama batu ya, ya benar. mungkin kali ya misalnya aku pengen begini dia pengen kayak hmm. gitu ya debat Mm. tapi mungkin dulu uh, enaknya sekarang sih ya udahlah debat ya udahlah debat aja uh. Ayo juga nggak bakal lanjut sampai OOC juga nggak paling juga uh. kalau di di aslinya mah ketawaan di alay banget gini-gini aja didebatin paling gitu-gitu aja sih udah udah apa ya yang lewat masa-masa itu udah lewat lah sekarang debat ya udah debat ic debat ya. aja hmm, bener -bener. dulu kan dulu kan kadang kalau bukan aku yang nengahin eh bukan yang mutu bisa ya dulu juga mutu kadang nengahin Betul, kalian muto bisa. kan Muto bisa juga nengahin. Ya berarti sebenarnya aman-aman kalo... aman aja toh di dop aman-aman aja aman-aman aja. Aman-aman hmm. aja sih. Kita sering RP internal sih memang ya biasa antara aku dia hmm. atau enggak dop itu sering RP internal lebih seru seperti itu. Tapi hmm. kalau keselnya sih beneran kesel OOC ya pada saat di situ cuman kalau dive 8 gue tuh udah gak kesel. Masih hmm. terbawa kesel tuh kayak. Anjir ya, dibelin ya. banget gitu loh. Iya. batu banget Aduh, gitu ya Dikasih tahu susah gitu, keras banget gitu ya. Kesel gitu loh. Uh -huh. Memang kesel, cuman kalau udah F8 kuit ya udah, enggak enggak. Sama anak-anak juga kayak gitu. Kadang kalau misalnya uh -huh. RP internal mungkin bagi-bagi uh -huh. orang kayak terlalu over ya. Kalau uh -huh. ngata-ngatainnya kayak marahnya. Cuman uh -huh. mungkin orang-orang nggak -orang tahu mungkin ini enaknya ya dulu kita juga di GSF kayak gitu. Uh -huh. Mau ada RP seribut apapun di C di OC kita oke-oke okay -okay aja. Iya. Iya kan? Ah, iya. Nah ini, Itulah nah emaknya. ini. Ini aku pengen bahas juga ya. Kalau di G7 kita seperti itu. Kalau di eksekutif yeah. tuh e, menjadi sesuatu yang aneh nggak untuk diterima viewers dan culture yang baru. Dalam artian kalau dulu kayak aku marah di G7, ya aku anjing-anjingin, tolol-tololin." Tapi ya oce kita ketawa-tawa lagi gitu. Yeah. Tapi kalau di X itu bisa nggak seperti itu? Atau jadi suatu kayak, "Ih, apa sih lu? Ih, lu kenapa?" Kok si lu kayak gitu. Menurutku bisa sama orang yang kamu udah tahu ya. Oh, karena kan, Iya karena, ya, karena lagi. kan hmm. balik lagi pasar X ini kebanyakan dari mobile legend ya. Yeah. Mereka tuh belum terlalu paham lah, maksudnya. Dan tugas kita di sini tuh sebagai streamer membuat mereka paham. Kalau misalnya kita berantem di IC ini nggak ada masalah sama sekali di ooc. Yeah, iya itu. Nah, cuman hmm. mereka tuh kadang ya berpikir sendiri lah ya. Dia mikirnya kita marah beneran gitu, padahal enggak nah. masuk. dalam drama lah maksudnya dalam drama. Yeah. Nah, di internal kalian selama di Dop itu kayak gitu nggak maksudnya kalau dibandingkan sama GSF dulu apakah ada beberapa yang kalian kurangin kayak kayaknya nggak bisa deh kayak kalau bener-bener pure full seperti di GSF bercanda OOC sih kita kan dan kan Ya, it, itu kan bercandaan masalah bercandaan maksud tuh dalam internalnya. Kayak misalkan ada yang selek terus kayak debat ngata-ngatain apa gitu-gitu. Itu kalian kurangi. Ya, ya maksudnya di IC nya kalian kurangi tidak separah dulu atau sama-sama aja? Uh, kayaknya lebih dikurangin anak-anak udah hmm. mulai ngurangin lah karena banyak viewer yang baru yang datang takutnya ada apa-apa hmm. Cuman rata-rata uh, viewer udah pada sadar viewer hmm. itu udah pada sadar Jadi anak-anak tuh bercandaan kayak gitu ya cuma di internal kita aja nggak keluar Oke. Uh, Soalnya okay. <laughs> ya gitu kalau anak-anak aneh-aneh gitu di hmm. dop itu langsung kita ban. Kita nggak nggak peduli. gak ada warning kalau di dop itu kita langsung ban. gak peduli. Hmm. Langsung dia lagi live atau apa. Kayak kalau udah berlebihan ya. Berlebihan langsung kita ban, kita kick atau enggak. Tapi kenapa? Kalau kalian yang menjelaskan di sini ya. Kalau kalau ada sesuatu yang berlebihan atau yang melanggar rules, kalian langsung ban. Padahal itu kasarnya teman sendiri. Tapi kenapa pandangan orang Viewers, eh uh, siapapun di luar sana itu selalu melihat dop itu kayak gambaran yang buruk gitu loh. Why? Iya. Kenapa? Padahal kan sudah misal... melakukan yang benar. Kenapa mereka tuh tetap kayak ih kompe banget lo kayak dop. Hmm. Ih perang karena... lo, gila perang lo, apa gitu. Kenapa? Karena karena dop ini dijadiin perbandingan sih. Ya, jadi Sama perbandingan. geng yang mereka. Contoh mungkin geng hmm. yang mereka suka. Hmm. salahnya tuh di situ. Kenapa dijadiin perbandingan? Sedangkan hmm. kan yang paling penting tuh nggak ada kultur dot, nggak ada kultur Rotman nggak ada kultur laser, adanya kultur EXE Ya. Yeah. Nah, beberapa kali aku bilang selama dot masih hmm. ada di EXE berarti mereka nggak melakukan kesalahan dong. Iya hmm. kan? Hmm. Bukti nyatanya Sama seperti itu. Dibubarin atau ya belum expel dari reaksi berarti hmm. mereka nggak ngapa-ngapain. Iya, ngapain. emang oh, mereka nggak ngapa-ngapain. Hmm. Cuman nggak tahu kena. Aku juga nggak tahu sih sampai sekarang. Pokoknya. Hmm. Apapun masalahnya, dop yang salah. Intinya itu dieksek. Iya. Apapun, apapun. Ba iya. Bahkan sekarang akhir-akhir ini ya, aku tuh sering melihat juga. Tahu nggak ada, ada julukan? Apa kalian pernah mendengar nggak? UUD, ujung-ujungnya dop. Iya. Tahu nggak? Iya, iya, itu, itu sampai iya, begitu banyak. loh. Walaupun ya, aku bersyukurnya ketika udah ada, ada komentar ujung-ujungnya dop, itu udah udah pasti mereka e bercandaan dan, dan menjadi sesuatu yang iya. lucu iya. gitu. Ya. Iya, iya. Beda beda sama dulu tuh yang kayak ish. Kalian tuh di tuh itu bener bener wah parah banget dah kayak uh, ee, barikit bariket dikit di Kalian betul -betul. RP dialog yang agak terlalu serius di Kayak serba salah gitu loh. Hidup kalian yeah. tuh serba salah. Mungkin itu itu, kan. Hmm, gimana Son? Awal permasalahannya, awal permasalahannya tuh mm. kan di XG, kan kita uh, sering gunain namanya eh uh, kita coba terus mm -mm. kita lihat hasilnya, yang mm -mm. baik kita ambil kan. Ya. Yeah. Nah waktu itu tuh kalau nggak salah sempet geng war mm. kalau sama DSR ya kalau nggak salah. Mm -hmm. sama DSR dan itu belum ada rules geng kalau nggak salah. Belum ada rules mm. geng. Kita belum buat. Kita kita ngetes dulu si Bas juga ngetes. Gitu, error. Tra error yeah. gitu. Di situ mungkin di situ juga panasnya di situ bang Nayat. Tra Trail error apa masalah apa tuh? Masalah kayak misalnya geng war. Mm. Uh, drive by, nggak boleh, nggak boleh kejar-kejaran. Dulu kan di awal-awal sempet kejar-kejaran antara desa sama oh. Dove, gitu. Nah, nah. Ya, kayak gitu. Kita kan trial error, hmm. terus muncul, 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 rules. Dok, sudah nyesuaiin, tapi dikiranya masih belum gitu. Maksudnya ditontonnya karena sebelum-sebelumnya ngeliat dok geng war sama geng lain, kayak gitu, hmm. belum itu pas geng war sama geng lain, kayak gitu, tuh belum ada rules, itu belum ada rules kayak drive, beda lain. Jadi hmm. mungkin dikenanya di situ, gitu pas gitu ya mindsetnya. Jadi mindsetnya ngikut sampai sekarang <laughs> dari awal itu gitu. Iya, dan ya, aku. Aku melihat e, terakhir ya aku nontonin kalian yang di LSAE tuh barricade Aku nontonin betapa kalian tuh kompaknya, terus kayak rapihnya. Itu aku aku sebagai viewer saja seru loh nontonin. Untuk kalian jaga di posisi kayak gimana. Terus e, karena kalian mungkin e, tingkat barricade kalian tuh udah sering, jadi mulai kebiasa. Entah dari aim senjatanya, komunikasi kalian. Jadi kalian rapih gitu loh aku yang penonton aja itu ngeliatnya tuh kayak, wih keren ya maksudnya, uh, susah loh, susah loh untuk dalam satu geng tuh komunikasi yang rapih, ada gerakan tambahan ini itu yang kita susah kontrol, perdebatan lala lili, dari setiap kita geng war tuh kayak gimana, itu susah loh untuk membentuk chemistry, dan akhirnya bisa serapi kalian, yeah. walaupun ujung-ujungnya kalian juga ada gerakan tambahan, sintasi si yeah, KP pasti. itu down dari heli lah apa yeah. gitu, -gitu. <laughs> ada aja tetap aja masih ada, tapi untuk 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 seperti itu tuh tidak mudah gitu, dan dan itu menjadi menurutku pribadi itu menjadi sebuah uh, bisa dibilang motivasi untuk geng-geng lain harus bisa chemistry itu sekuat kalian. Tapi kenapa sesuatu yang menurutku itu adalah sesuatu yang sulit dan kalian bisa ngelakuin ya. Tapi kenapa viewers virus masih tetap ngujat kalian gitu? Kenapa? Apa yang salah menurut kalian? Kalau kalian evaluasi diri, kalau kalian pikirkan tentang dop, apa yang salah dari kalian? Apakah karena genjatan senjata? Apakah cuma karena sesimpel kalian ngeluarin senjata tembak-tembakan? Apa karena itu doang? Mungkin karena itu sih. Udah cuma gara-gara itu kalian dihujat sampai sekarang. Ya mungkin kalau aku tetap sih, karena Dop ini jadiin perbandingan. Iya, di perbandingan itu sih banget. Apa perbandingan Jadi, apa? Penonton-penonton tuh ngebandingin uh -huh. Dop dengan idolnya gitu loh. Yang di mana kalau di Dop enggak ada. aku pernah nanya? ini aku pernah tanya sih ke Upi, jujur aku juga sempet nanya kan ke Upi, aku nanya, Upi, yeah. ini aku pengen penilaianmu dong dari uh. Uh, player, kira-kira hmm. kenapa ya dok selalu dihujat? Terus kata Upi kayak gini, ini uh, dia bilang ke aku, karena kayak gini Jen, orang mengidolakan sesuatu, mereka tuh pengennya idolanya paling paling apa ya? mungkin, entah terkuat lah, entah apa, mereka tuh pengen idolanya itu nomor satu. Hmm. Sedangkan dopi itu ngebuatnya kayak mereka tuh Kayak terbantah gitu loh. Makanya aku bilang... Kalau udah dijadiin perbandingan jangan. Semua orang tuh nomor satu dalam halnya masing-masing gitu loh. Hmm. Paham gak sih? Hmm. Kayak gitu sih kata Upi. Mikirnya sih kayak gitu. Cuman aku gak tahu sih. Sampai sekarang ya. juga masih dihujat juga. Ya perbanding ya jadi... Yang menjadikan perbandingan itu sih kayaknya. Jadi orang kan masih membanding-bandingkan. Sedangkan A X -E udah Atau ada beberapa... RP kalian yang menjurus ke arah sana yang jadi kayak sesuatu yang menang itu keren untuk viewers kalah tuh kayak sesuatu yang buruk dan kebetulan juga kalian tuh di posisi yang kayak ya sering menang gitu kasar ya dalam tanda kutip maksudnya kayak jarang jarang di posisi yang kalah awal-awal apalagi dulu polisi aja ya chemistry susah kalian eh, kabur dari pengejaran ada mutok gampang kalian barikade eh, sering berhasil juga Terus jadi, jadi ya itu maksudku. Apakah karena hal-hal tersebut yang yang bikin jadi orang-orang eh, tuh memicu untuk menghujat kalian? Apakah itu? Mungkin, mungkin sih. Mungkin bisa jadi. Aku mungkin juga gak jadi, paham hmm. sih. Gak tahu sih aku juga. Mungkin bisa jadi gara-gara itu sih. Atau ada, apapun, hmm. apapun yeah. itu pasti diulik-ulik banget. Ya, yang tadi aku bilang tadi di awal banget tadi. Ada oknum-oknum memang sengaja gitu karena X, kita sudah di titik segini, mm. kebetulan di DOP ada admin, udah oh, yeah. dicari itu kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan siapa salah, salah, di klip ini, klip itu. Yang merujuk ke provok, dan orang-orang ke provok, gitu, dan ke bawah-bawah sampai sekarang. itu, Menurut pandanganku ya mungkin seperti itu. Tapi mm. ya itu pasti ada aja banget nggak mungkin nggak ada, pasti ada aja, nggak tahu kenapa. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu tujuan DOP dibentuk itu untuk apa? Jujur sih, itu bukannya diwa yang, ya yang nyuruh. Yang nyuruh mereka buat geng itu diwa. Mereka Bukan tuh siapa? kita. Ya, ATT, UMUTO, uh. KP. Uh. Karena awal-awal pokoknya mereka tuh sering ngumpul di dede Iya. Yeah. Mereka tuh nggak mau buat geng. Kita gak Soalnya mau buat sekarang. geng. Gak, gak mau buat geng. Mereka bilang, udah lah mau jadi pekerja aja, RP-nya. Uh. Cuman diwa ketemu, disuruh lah buat geng mereka. Katanya, Allah oh, buat tentang aja lah geng. Tentang table, kalau gak salah dulu tentang yeah. table. Jadi hmm. belum ada yang bisa dipercaya nih pegang table senjata. Cuma kan bisa karena lalu, game masih ya. beberapa doang dan cuma yang bisa dipercaya cuma Des. Cuma yang dikenal kan cuma Deser kan Deser kan ada, karena ada bas kan. Iya. Yeah. Nah di Dop ini kan mungkin beberapa kan kayak Teto dan itu kan udah kenal sama Diwa lah udah kenal di gesep dulu kan. Mereka nah, bisa dipercaya situ, lah artinya. Bisa dipercaya lah bisa dibilang. Jadi Diwa kita ya nyari itu. yang orang yang dipercaya itu agak sulit dulu di awal-awal Dexe. Jadi kebentuklah si Dop ini gitu Dewi di Dewi tuh nyaranin gini kalau misalnya kalian mau pegang table kalian harus buat kelompok hmm. mau nggak mau ya udah mau nggak mau harus buat kelompok daplok kalau nggak salah waktu itu daplok iya apa sih lupa sih Iya, ya, Dubai lokal, lokal itu Dubai, Dubai lokal. lokal loh iya dan itu pun aku sama Jenny aku sama Jenny empat bulan kayak empat tiga bulan kita nggak di geng kita nggak di geng aku Jenny nggak di geng benar-benar Asian Boys eh apa ya lupa Asian abu. Boys iya. Asian Boys ya oh, yeah. dan kita masuk ke geng-geng lain tuh sebenarnya kita udah udah pernah masuk masuk ke geng lain dan juga kita hmm. di lapangan yaitu ada beberapa kelompok yang nggak ingin ada admin di di itunya oh. di ya udah mau nggak mau ya udahlah di ini kita coba masuk DOP eh ya diterima ya udah jadi lantop oh. I see sempat okay. di awal itu aku mau buat itu kan AOD kalau nggak salah itu sempat mau buat AOD, hmm. cuman ada beberapa hal fokusanku ke bedside-nya masih mau mantau semuanya sama civiliannya juga, ya udah nggak jadi. Dan anak-anak hmm. itu dulu sempat RP-nya itu kita tuh pengen mereka tuh pegang kayak misal pegang mekanik, pegang Dede, pegang apa? Kita pegang tinggi-tingginya, kita punya hmm. duit, kita uh, bantuin geng-geng baru gitu. Pengennya sih seperti itu doang, nggak ada hmm. gak ada kepikiran hmm. buat geng, nggak ada sama sekali. Jadi tuh kayak suatu kom kita mau buat komunitas doang, komunitas hmm. yang di mana kita tuh bakal bantu semua semua geng gitu. Rencananya sih seperti itu doang. Dan kebetulan J ada table, ya udah diwanyakanin e. seperti itu, ya udah jadilah doplox habis itu ganti nama jadi Dop. Seberjalannya RP sehingga jadi nyatulah kalian, terbentuklah Dop. Benar. Iya, terbentuklah Dop. Oke, sekarang Dop sudah terbentuk. Udah berjalan ya Kasarnya kalian lepas pun udah jalan lah mereka, udah bisa lah mau ngapa-ngapain juga udah udah jalan gitu, udah e, bisa membuat arpi sendiri juga bisa-bisa aja mau ngerampok, mau balap, mau ngapain udah bisa semuanya. Dari kalian as a community management ada kepikiran gak untuk buat karakter baru untuk ngerangkul geng-geng lain atau membantu di IMS atau di polisi itu ada kepikiran nggak? Ada kan aku Anda. aku udah buat karakter kedua buat masuk bedside, cuman hmm. balik lagi untuk membuat karakter kedua bedside uh, aku minta tolong kayak Bas kamulah duluan. Iya biar Bas duluan takutnya. Karena kau tahu sendirilah. Masih aku nih udah bonyok nih dihajar nih, viewer kan. Oh. Ya. Aku minta tolong kayak aku udah mikir dari diwa juga oh. nyarannya kayak gitu, cuman untuk oh. memulai pertama kali itu sih aku takutnya pahamin gitu loh. Oh. tadi mikirnya lagi kayak nih suka-suka admin nih pada pakai oh, karakter kedua bed juga padahal orang lain nggak hmm. boleh kayak gitu oh. aku jadi minta tolong kayak bas duluan lah untuk bikin karena kalau hanya kayak kalau misalnya hmm. bas yang ngelakuin kayaknya ya orang kan bisa menerima lah biar nanti next aku bakal pakai juga aku udah nyiapin sebenarnya dari kemarin hmm. kayak kalo gitu kalau misalnya ims ya, lain kita sempat buat karakter juga kan tapi masih satu steam jadi kayak hmm. dokter ida kalau misalnya bang net tahu itu kan hmm. jen itu dokter ida iya Oh dokter iya kan? Rinda, dokter Rinda. Dokter Rinda aku itu sering. Yang... Ah, kalau aku mah sering anjir jadi karakter aneh-aneh kayaknya. Nah, hmm. Dokter Rinda yang dikenal di rumah sakit kalau misalnya iya. tahu. Iya. Itu gara-gara Jenny itu emang. Je itu karakternya Jenny yang itu karakter pet ya, yang pakai pet, pet GMS, GMS kalau saya enggak ada dokter. Oh, aku oh. pakai pet. Dokter pura-pura aja dok, dari jadi dokter Rinda lah. Bolak-balik. Oh, aku kira tuh emang NPC yang dinamain sama orang-orang tuh Ida. Makanya yeah, aku, dia. aku sebutinnya tuh yang <laughs> yang lain aku tuh awal-awal bilangnya e, enggak enggak aku maunya sama dokter Saidah <laughs> <laughs> itu dokter karakterku karakter kutupet Karena kita ada kalaupun aku ada juga nggak bakal ku livein kayaknya jadi hmm. ya memang kalaupun buat ya udah buat uh, bantu support aja sih ngerangkul paling... hmm. semua pasti dirangkul lah Bang Net nggak mungkin dari awal pun semua pasti dirangkul Gak mungkin, uh. dok. Doangnya kurangkul nggak mungkin lah. Dari awal udah terbukti lah, kayak lost MC jadi dua chapter, PAUD jadi yeah. silent. Ada banyak yeah. geng lah yang udah dibuat. ya itu sayangnya orang nggak tahu Di belakang itu semua tuh ada kalian yang gak masalah. masalah bang hmm. tidak masalah. Yang penting kita udah sesuai dengan job desk kita, kita kerjakan sesuai. Okay. ya, insya Allah. Kalau misalnya hal baik ya, uh, dapatnya yang baik juga. Cuman kalau misalnya ada yang nggak suka ya nggak masalah. Wajar lah orang suka nggak suka. Ah. Iya. Kukil. Oke. Nah itu ya. berarti paling banyak tuh setahu aku Upi ya harusnya. Ya. Tiga loh dia. Tiga ya. Kung Fu Cho, yeah. Yuji Snow, Milo. Dan itu dia awalnya sih. Tapi nggak sih. Lebih, lebih porsinya lebih banyak Yuji Snow ya. Sampai akhirnya dia lepas Kung Fu Cho. Kung Fu Cho tuh cuma sebatas kalau lagi penat aja. Jadi nggak iya. Yeah. difokusin nah sedangkan kalian berarti rencana untuk uh, karakter duanya udah ada, udah ada. akan akan difokusin juga untuk membantu geng-geng lain biar Best muncul di permukaan sih. benar hmm. udah 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 rencana udah ada diskusi juga berarti ke pihak-pihak atas di eksekutif udah, udah sih udah. Udah, udah Cuma untuk memulainya tuh belum siap kayaknya aku tuh udah challenge Bas juga tau awal-awal Juli belum kutanya juga ntar kutanya ku deh Bas uh, soal polisi soalnya aku ngerasa kayak dulu sempat ketemu karakter bas yang Sebastian nggak usah namanya gitu ah yang polis uh -uh, yang batch nol batch, batch uh, ya, jadi dulu, dulu bass polisi hmm. dulu malah iya ah itu makanya aku tanya kenapa kau nggak main pol apa polisi lagi karena aku sempat dulu tuh awal-awal polisi tuh wah upi stres banget tuh Jenny Suna karena aku ngerasa kayak apakah karena komite manajemen pada kelamaan di bed ya nggak tahu polisi seperti apa jadi polisi kayak nggak kurus dulu tuh kayak dia tuh tapi ya aku ke selama Upi tuh dia tuh ngebebanin semua itu sendiri gitu loh padahal dia punya teman-teman polisi yang lain itu ya aku gemes ya sama Upi dulu awal-awal kayak dia sama tuh aset, semuanya ya. tuh sendiri belum bener, bener full dia sendiri makanya dia sampai burn out kalau ledekan sekarang anak-anak tuh burn out dia karena semuanya sendiri nah itu aku sempat prihatin kenapa eksekutif tim atau enggak komite manajemen tuh membantu hal itu bikin karakter polisi belum lagi YMS tuh itu baru polisi sama bedside loh, belum lagi EMS. Ya, mm -mm. sebenarnya sih UP ya itu sebenarnya dia ada tim awal-awal itu kan polisi semua banget net, nggak ada eksetim yang bedside nggak ada awal-awal tim Ya gimana lagi sih, kalau bisa sih kalau misalnya masalah itu uh, sebenarnya kalau apapun yang kita bisa bantu pasti kita bantu sih banget Kebetulan okay. aja mungkin dia nggak nggak minta atau nggak tahu kenapa. Hmm. ya itu kita belum ada masih mungkin dia masih bisa sendiri ya udah cuman kalau misal mau mau disuruh bantu ya pasti kita bantu karena toh hmm. kita juga dari awal bareng bareng itu okay. mungkin mungkin aku sama Jenny memang kita nggak terlalu ada base pernah polisi gitu maksudnya iya. polisi lama itu nggak polisi iya? DRT nggak terlalu banyak aku bedset paling kan, DOJ ya, doang, bad bad doang set aku tapi aku kata terus. Suna semuanya udah pernah kata kamu maksudnya semua semuanya rpnya. udah pernah tuh cuma sebatas pernah terus seminggu, dua minggu, tiga minggu bedshot lagi, oh, gitu aja jadi oh, kayak nyoba-nyoba nyoba gitu moni. oh nyoba-nyoba, iya iya oke, berarti terakhir, dari Jenny sama Suna ada yang ingin disampaikan, entah mungkin mau nge-spill-spill dikit <coughs> karakternya seperti apa, atau mau ada ngasih tahu pesan-pesan juga, yang pengen kamu sampaikan ke para viewers, entah dari DOP atau kliper-kliper kurang ajar. Intinya <laughs> sih hmm. satu pesan dari aku. Tetap hanya seperti UUD. <laughs> Apapun masalahnya UUD solusinya. Intinya adalah itu. Dan kita harus bisa menerima kenyataan itu. <laughs> udah. Kasian dong <laughs> anak-anak DOP yang lain. Nggak tahu apa-apa mereka, tiba-tiba mereka ujung ujungnya DOP. Menerima mereka udah kenyataan. Ya, ya. Mereka udah menerima kenyataan lah. Udah nggak ada, itu udah gak problemin itu udah ceritanya udah nggak ke situ fokusnya sama yang senang-senang aja udah anak-anak, dok itu udah fokusnya sama yang nyenangin mereka ya udah kita kita hibur gitu anak-anak dok sudah seperti itu yang nggak senang udah dibiarin aja nggak pernah dikomentarin apa. Oke okay, dari, dari kamu sun ada nggak? Apa ya dari aku ya intinya hmm. uh, kita kan bermain game itu buat menghindari dari realita ya. Jadi kita tuh nggak bisa ekspektasi apapun di game kalau misalnya kalian memasukin realita dalam game lebih baik kalian gak usah main game gitu loh jadi sebenarnya pemain atau streamer tuh mainnya kayak tuh seperti itu gitu loh jadi kalian tuh jangan ekspektasi apa apa sama streamer kalian sama idol kalian tuh jangan ekspektasi apa apa tuh. Idol. idol idol kalian itu intinya jangan memasukin realita dalam dunia game gitu loh emang apa yang parah realita ke dunia game drama Kayak contoh emang ini orang habis ditembakin bisa jalan ya nah. namanya game. Oh iya. Yeah. Oh. Tetap kan harus balance ya. Iya iya iya. Balance, yeah, gitu yeah. Loh. Harus balance. Semua yeah. itu loh. Yang harus mana balance, realita, yani. yang mana game? Yeah, yeah. Iya yeah. Misalnya game Jenny ini oh, mobilnya kan oh. bug terus dia munculin. Itu kan ya karena memang lagi oh. bug ya bisa dimunculin itu kan, yeah, gitu betul. kan di game gitu loh. Iya yeah, iya iya. Jadi nggak usah yeah, yeah, terlalu di. Iya iya iya. Jadi gak usah yeah, yeah, terlalu dimasukin realita lah. Iya. Jadinya harus balance sih. Logik in game sama realita itu harus balance. Ya. Apa ya? Aku tuh pernah belajar suatu tuh. Oh ini, terkadang logika di dunia nyata itu nggak bisa disamakan dengan logika di RP gitu. Bener, <laughs> ya, memang bener. <laughs> Kayak gitu itu contohnya lagi. bener kata kamu tuh Jen. Orang udah ditembak berdarah, darah, ditembak kepala gitu, masa masih bisa hidup gitu kan? Iya. Iya. Ada EMS. Ya EMS kan harusnya operasi begini gini. Ya tidak semua EMS bisa atau tidak ada dokter juga kan? untuk kan ada Dibilang, beberapa uh -uh. Uh, anjir. untuk bilang untuk takut mati takut iya. mati takut mati malah geng mulu aduh iya gimana, <laughs> ya, itu makanya takut mati tapi mulu kayak gitu kan tembak mulu mulu gini, -gini. ya udah jadi iya. ya itu jangan masukkan realita dalam dunia game lah itu mm. oke ada ada lagi tidak, tidak ada tiga ya kita terima kasih lah buat semuanya lah yang ngedukung Makasih kasih bang kan. Med Aku yang terima kasih makasih loh, kalian. terima kasih semua sama player-player eksekutif yang sampai sekarang sampai titik inilah mau membantu eksekutif ya. sampai titik sekarang. Terima kasih banyak loh. Aku juga jadi terbuka uh, masalah uh, bahkan surat yang tadi tuh aku aku nggak tahu loh Sun, aku pikir tuh ya ya paling kerjaan admin ya, ya tadi cuma appeal atau apa. Ternyata kamu juga melakukan hal-hal yang ternyata kamu tidak stream dan kamu tuh punya pandangan lain mengenai itu Jenny juga sama. Dengan kreativitasmu hmm. dan uh, kamu menjalani apa yang kamu sukai, kamu senangi, itu bagus juga loh Jen. Itu aku setuju kan, aku yeah. juga melakukan itu. <laughs> karena kalau kita menjalankan ya? sesuatu yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita tidak senang, takutnya malah jadi setengah-setengah atau malah jadi nggak baik gitu loh. Tersampaikan yeah. nantinya pasti streaming. <laughs> ya udah, terima kasih banyak Jenny Suna. Kalian habis ini mau lanjut streaming lagi atau gimana? Hmm, paling balas-balas report dulu sih paling kalau sebelum main iya ya udah sampai bertemu di in game ya terima, terima kasih terima kasih bang net dadah